Perguruan Tinggi Bina Insan ini didirikan di Kota Bekasi pada tanggal 6 Juni tahun 2000 yang terdiri dari 3 perguruan tinggi, yaitu Akademi Akuntansi Bina Insani, Akademi Sekretari dan Manajemen Bina Insani, dan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Bina Insani. Gedung kampus Bina Insani saat ini beralamat di Jalan Raya Siliwangi, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu. Gedung kampus Bina Insani memiliki berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa, seperti 2 laboratorium komputer, laboratorium multimedia, laboratorium hardware, ruang kelas yang dilengkapi dengan AC dan proyektor, serta perpustakaan. Kampus Bina Insani memiliki berbagai macam organisasi dan unit kegiatan mahasiswa yang dapat diikuti mahasiswa sebagai wadah untuk menampung aspirasi dan kreativitas mahasiswa. Gedung kampus di lantai ini berdiri di atas lahan seluas 1.824 meter persegi dengan bangunan gedung seluas 5.166 meter persegi serta memiliki daya tampung sebanyak 2.500 sampai 3.000 mahasiswa. Mahasiswa Bina Insani juga aktif mengadakan berbagai kegiatan rutin seperti inaugurasi dan seminar. Ini adalah dokumentasi dari Wisuda ke-14 Bina Insani yang diselenggarakan pada tanggal 6 Oktober 2018. Dan berikut ini adalah beberapa mahasiswa berprestasi yang telah mengikuti program pertukaran mahasiswa ke Kamboja.
Perguruan Tinggi Bina Insani didirikan di Kota Bekasi pada tanggal 6 Juni tahun 2000 yang terdiri dari 3 perguruan tinggi, yaitu Akademi Akuntansi Bina Insani, Akademi Sekretari dan Manajemen Bina Insani, dan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Bina Insani. Gedung kampus Bina Insani saat ini beralamat di Jalan Raya Siliwangi, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu. Gedung kampus Bina Insani memiliki berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa, seperti 2 laboratorium komputer, laboratorium multimedia, laboratorium hardware, ruang kelas yang dilengkapi dengan AC dan proyektor, serta perpustakaan. Kampus Bina Insani memiliki berbagai macam organisasi dan unit kegiatan mahasiswa yang dapat diikuti mahasiswa sebagai wadah untuk menampung aspirasi dan kreativitas mahasiswa. Gedung kampus 7 lantai ini berdiri di atas lahan seluas 1.824 meter persegi dengan bangunan gedung seluas 5.166 meter persegi serta memiliki daya tampung sebanyak 2.500 sampai 3.000 mahasiswa. Mahasiswa Bina Insani juga aktif mengadakan berbagai kegiatan rutin seperti inaugurasi dan seminar. Ini adalah dokumentasi dari Wisuda ke-14 Bina Insani yang diselenggarakan pada tanggal 6 Oktober 2018. Dan berikut ini adalah beberapa mahasiswa berprestasi yang telah mengikuti program pertukaran mahasiswa ke Kamboja.
Perguruan Tinggi Bina Insani didirikan di Kota Bekasi pada tanggal 6 Juni tahun 2000 yang terdiri dari 3 perguruan tinggi, yaitu Akademi Akuntansi Bina Insani, Akademi Sekretari dan Manajemen Bina Insani, dan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Bina Insani. Gedung kampus Bina Insani saat ini beralamat di Jalan Raya Siliwangi, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu. Gedung kampus Bina Insani memiliki berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa, seperti 2 laboratorium komputer, laboratorium multimedia, laboratorium hardware, ruang kelas yang dilengkapi dengan AC dan proyektor, serta perpustakaan. Kampus Bina Insani memiliki berbagai macam organisasi dan unit kegiatan mahasiswa yang dapat diikuti mahasiswa sebagai wadah untuk menampung aspirasi dan kreativitas mahasiswa. Gedung kampus 7 lantai ini berdiri di atas lahan seluas 1.824 meter persegi dengan bangunan gedung seluas 5.166 meter persegi serta memiliki daya tampung sebanyak 2.500 sampai 3.000 mahasiswa. Mahasiswa Bina Insani juga aktif mengadakan berbagai kegiatan rutin seperti inaugurasi dan seminar. Ini adalah dokumentasi dari Wisuda ke-14 Bina Insani yang diselenggarakan pada tanggal 6 Oktober 2018. Dan berikut ini adalah beberapa mahasiswa berprestasi yang telah mengikuti program pertukaran mahasiswa ke Kamboja.
Perguruan Tinggi Bina Insani didirikan di Kota Bekasi pada tanggal 6 Juni tahun 2000 yang terdiri dari 3 perguruan tinggi, yaitu Akademi Akuntansi Bina Insani, Akademi Sekretari dan Manajemen Bina Insani, dan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Bina Insani. Gedung kampus Bina Insani saat ini beralamat di Jalan Raya Siliwangi, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu. Gedung kampus Bina Insani memiliki berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa, seperti 2 laboratorium komputer, laboratorium multimedia, laboratorium hardware, ruang kelas yang dilengkapi dengan AC dan proyektor, serta perpustakaan. Kampus Bina Insani memiliki berbagai macam organisasi dan unit kegiatan mahasiswa yang dapat diikuti mahasiswa sebagai wadah untuk menampung aspirasi dan kreativitas mahasiswa. Gedung kampus tujuh lantai ini terdiri di atas lahan seluas 1.824 meter persegi dengan bangunan gedung seluas 5.166 meter persegi serta memiliki daya tampung sebanyak 2.500 sampai 3.000 mahasiswa. Mahasiswa Bina Insani juga aktif mengadakan berbagai kegiatan rutin seperti inaugurasi dan seminar. Ini adalah dokumentasi dari wisuda ke-14 Bina Insani yang diselenggarakan pada tanggal 6 Oktober 2018. Dan berikut ini adalah beberapa mahasiswa berprestasi yang telah mengikuti program pertukaran mahasiswa ke Kamboja. Pukul 3:00. Selamat siang, selamat sore teman-teman mahasiswa semuanya. Sore. Oke, ada Bu Ana, ada Mas Sahid, yang teman-teman dari mahasiswa ya Bina Insani yang sudah kangen ke perpus. Lumayan nih ada mukanya Bu Ana sama Mas Sehit nih. Ibu Resista sudah bergabung, Pak Antoni juga sudah bergabung. Selamat sore Bapak Ibu pembicara. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Ibu Resista, salam kenal ya Bu. Ya, baik Bu Etika. Bu Etika, saya izin off video sebentar, mau ke boleh toilet. Maaf. Silakan mangga-mangga Ibu. Terima kasih, Bu. Ya, selamat sore Pak Antoni.
Sore, sore. Selamat sore. Waduh, suaranya semangat sekali, Pak Antoni. Baik, semangat ya, Pak. Baik. Ya, mungkin bisa kita mulai, Mas Sehid, Bu Ana? Ya, Bu, silakan. Karena sudah pukul 3.00, kita mulai saja ya, sambil berjalan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, rekan-rekan mahasiswa, Bapak Ibu pembicara, kemudian Mas Sehid dan Ibu Ana selaku perwakilan dari Perpustakaan Bina Insani nih, karena memang akhir-akhir ini banyak sekali kegiatan dari perpus. Oh, sudah ada Bu Apri. Halo Bu Apriani Simatupang, selamat sore Bu. Selamat sore Bu Etika. Sore, kita kedatangan tamu nih Bu, dari kampus sebelah kita nih Bu, Institut Setiami ya Pak Antoni ya, Bu Resista dari Institut Setiami, kalau saya baca CV-nya sekilas. Jadi alhamdulillah kita bisa silaturahmi di sini. Baik, kalau begitu karena memang jamnya sudah menunjukkan 3:02, kita mulai saja ya Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa semuanya. Baik, saya coba share screen mengenai susunan acaranya. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Etika Rizky dari Universitas Bina Insani. Salam kenal semuanya untuk dari teman-teman yang mungkin di luar dari kampus Bina Insani, Bapak Ibu moderator, Bapak Ibu pembicara. Salam kenal dari kami. Selamat datang di acara Perpustakaan Bina Insani. Kita ada acara bedah buku siang ini. Salah satu bukunya yang kalau saya lihat eye catching banget nih, dari mulai covernya juga, bukunya Pak Antoni yang berkolaborasi sama Ibu Resista, SDM Naik Kelas. Jadi kalau kita lihat judulnya saja sudah, duh apa ya kok SDM Naik Kelas gitu ya. Nah baik, ini adalah susunan acaranya. Di hari Sabtu ini kita akan mulai di pukul 3, kemudian selanjutnya nanti akan ada sesi untuk mendengarkan lagu Indonesia Raya, dan ada himne Bina Insani. Kemudian selanjutnya nanti juga ada sambutan dari Pak Rektor, cuman mungkin memang Pak Rektor sedang berhalangan untuk hadir di sore hari ini karena memang ada kegiatan lain. Jadi di kami ada kuliah short course di internasional di Kamboja. Jadi Pak Rektor berhalangan hadir, akan diwakili oleh Ibu Apriani Simatupang. Kemudian saya akan membacakan sekilas CV dari Bapak Ibu pembicara. Narasumber satu kita itu ada Bapak Antoni. Kemudian narasumber kedua kita ada Ibu Resista. Senang sekali sudah bergabung dua-duanya di sore hari ini. Selanjutnya kita juga akan ada tanya jawab dengan Bapak dan Ibu penulis. Nah, selanjutnya kita baru akan ada penutupan dan doa. Mudah-mudahan kita bisa selesai tepat waktu. Jadi kita coba mulai di saat ini. Teman-teman semuanya tetap semangat untuk mengikuti kegiatan hari ini. Daftar hadir nanti akan disediakan oleh Mas Sehid. Kemudian selanjutnya kita akan mendengarkan dulu lagu Indonesia Raya yang selanjutnya akan dilanjutkan Mars atau himnenya Bina Insani. Gak apa-apa ya Pak Antoni, Pak Bu Resista, kita dengarkan dulu sebentar. Terima kasih banyak. Silakan Mas Sehid. Sebentar, saya stop.
selanjutnya kita lanjutkan dengan Himne Bina Insani. Baik, terima kasih banyak Mas Ehid. Sepertinya ada gangguan dengan sinyalnya ya, jadi agak terputus-putus, mohon maaf Bapak Ibu. Saya mau menyapa teman-teman dulu, selamat sore teman-teman mahasiswa, ada juga dari Bapak Ibu dosen juga kalau saya lihat di sini. Mohon maaf tidak bisa disebutkan satu-satu, sepertinya ada Bu Nida juga nih yang menampilkan dari mobil ya Bu. Tetap semangat ya, iya. Bu. Buku. Salam kenal ya Bu Nida. Salam kenal. Baik. Ya, senang banget nih kita hari ini, sore ini. Ini dari mulai cover. Jadi saya sudah tertarik sekali dengan covernya Pak Antoni dan bukunya Bu Resista ini. Dari covernya aja juga udah eye-catching banget. Jadi sepertinya milenial sekali penulis bukunya ya. Dari covernya sudah terlihat sangat milenial. Jadi ini adalah buku SDM Naik Kelas yang ditulis oleh Bapak Antoni Lutfi Arifin. Kemudian ada juga bersama rekannya Pak Hari, Pak Naufal, dan Ibu Resista. Baik. Selanjutnya saya akan membacakan sedikit resume dari Pak Hari. Sebentar, coba saya share screen. Ini adalah sedikit CV pendek, singkat dari Pak Antoni. Nama Dr. Antoni Lutfi Arifin, SAMM, kemudian status pekerjaannya, bekerja sebagai dosen Institut Setiami, kemudian HR and GA Manager di PT Jamkrida Jakarta. Selanjutnya juga Pak Antoni juga doktor ilmu, mengajar juga ya Pak ya, di Doktoral Ilmu Manajemen SDM UNJ, kemudian penulis beberapa buku di Gramedia, dan di Pustaka Utama. Jadi saya agak meng-screenshot buku-buku dari Pak Antoni nih. Jadi banyak sekali buku yang sudah di
diterbitkan oleh Pak Antoni. Kalau kita lihat di sini, Pak Antoni pakar sekali dalam SDM. Jadi kita bisa sharing ilmu sore ini dengan Pak Antoni. Kemudian selanjutnya untuk CV yang kedua, nanti mungkin akan saya bacakan pada saat Bu Resista mempresentasikan, sebelum mempresentasikan ya. Baik, itu CV dari pembicara pertama kita. Selanjutnya sudah ada Ibu Apriani yang cantik sekali di sana. Sepertinya semangat sekali dengan baju merahnya. Semangat ya Bu Apri. Siap. Baik, untuk mewakilkan Pak Indra selaku Rektor Universitas Bina Insani, kami persilahkan Ibu Apriani Simatupang untuk memberikan sambutan kepada teman-teman yang sudah bergabung dan para narasumber. Silakan Bu Apri, saya persilahkan. Terima kasih Bu Etika. Selamat sore Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Kesempatan kali ini Bapak Ibu, di sini saya mewakili Bapak Rektor karena seperti tadi yang sudah disampaikan Bu Etika bahwa Pak Rektor kebetulan berhalangan hadir, jadi saya diberi kesempatan untuk membuka kegiatan acara hari ini. Namun sebelumnya saya menyapa dulu yang terhormat Bapak Dr. Antoni Lutfi Arifin SE, yang terhormat Ibu Resista Fikaliana SSIMM, kemudian yang terhormat bagian perpustakaan Bina Insani University Ibu Ana Nuriana, Pak Ahmad Sehid yang sudah bersedia menyediakan waktunya untuk sehingga acara ini boleh berlangsung. Kemudian saya juga menyapa Bapak Ibu dosen yang saya hormati yang boleh hadir untuk kegiatan kali ini, serta teman-teman mahasiswa baik dari kampus Universitas Bina Insani dan juga kampus lainnya. Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas izin dan perkenannya lah. Maka webinar book review part 3 kali ini tentang SDM naik kelas dapat berlangsung. Nah, yang menarik di sini adalah teman-teman mahasiswa dan juga Bapak Ibu dosen, apa sih yang dimaksud dengan SDM naik kelas di sini? Nah, oleh karena itu saya melihat kalau Bu Etika lihat dari cover, dari packaging-nya juga udah menarik banget ya buku ini. Adapun tujuan dari kegiatan book review ini adalah agar kita sebagai SDM Indonesia bisa naik kelas. Nah, yang sangat menarik nanti mungkin kita bersama-sama belajar naik kelas yang seperti apa sih yang diharapkan Bapak Ibu penulis kepada kita sebagai calon-calon atau sebagai SDM Indonesia, yang harapannya ketika kita sebagai SDM dapat meningkatkan, terutama meningkatkan perekonomian dan juga meningkatkan peningkatan mutu bangsa Indonesia itu sendiri. Itu yang menjadi pengantar dari kami dari Bina Insani University. Semoga kegiatan bedah buku ataupun webinar book review part 3 kali ini bermanfaat bagi kita semua. Dan atas izin dan ridho Tuhan Yang Maha Esa, maka acara ini kami buka dan terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Apriani Simatupang. Ibu Apriani adalah salah satu kajur Fakultas Bisnis di Universitas Bina Insani. Terima kasih banyak Ibu Apri. Baik, ada Bu Etika. Ya, terima kasih Bu. Ada sedikit pesan nih dari Mas Sehid. Barangkali Mas Sehid bisa share screen untuk sebelum kita memulai webinar nanti pada saat pembicara menyampaikan materinya. Mungkin Mas Sehid bisa sampaikan dulu peraturan untuk webinar ini. Silakan Mas Sehid di share screen.
Baik, ini adalah tata tertib di webinar buku kali ini. Oke. Yang pertama, peserta diwajibkan untuk login, kemudian pastinya Zoom ini menggunakan format nama lengkap dan asal instansi, contohnya nama dan misalnya dari instansi mana. Kemudian peserta wajib mengakses daftar hadir nanti pada saat webinar ini berlangsung akan di-share oleh Mas Sehid. Kemudian untuk peserta diharapkan untuk mematikan mute suaranya. Boleh untuk mengaktifkan facecam-nya. Kemudian yang selanjutnya diwajibkan berpakaian dan berperilaku sopan selama webinar. Lalu untuk selanjutnya lagi, peserta dapat mengajukan pertanyaan melalui chat Zoom pada saat narasumber menyampaikan materi atau setelahnya dengan format seperti ini. Kemudian nanti juga akan ada e-sertifikat yang akan dibagikan ke peserta dari yang mengikuti webinar ini. Kurang lebih banyak, Mas Sehid, bisa di stop share. Baik. Sudahkah Mas Sehid? Sudah, Bu. Ya, baik. Terima kasih Mas Sehid. Lalu ini adalah acara yang kita tunggu-tunggu sekali. Kita sangat haus sekali dengan ilmu pengetahuan mengenai SDM yang akan di-sharingkan oleh Pak Dr. Antoni nih, Pak. Jadi mungkin Bapak bisa men-sharing ke teman-teman mahasiswa juga. Kira-kira memang SDM ini adalah salah satu yang sangat sekali dibutuhkan oleh dunia industri pekerjaan, industri apapun, pasti semuanya membutuhkan SDM. Tinggal kategorinya SDM-nya, biasanya perusahaan mau SDM yang seperti apa. Nah, dari buku yang Pak Antoni tulis ini, dari mulai judulnya, kita sudah tahu kalau SDM naik kelas, gitu ya. Kalau perumpamaan naik kelas itu adalah mungkin upgrade, gitu ya. Jadi mungkin kalau zaman dulu SDM itu hanya begitu-gitu aja, tapi sekarang SDM tuh perlu dituntut untuk juga bisa menguasai teknologi. Sepertinya gitu, jadi mungkin naik kelasnya dari segi teknologi gitu ya, mungkin Pak Antoni. Nanti mungkin Pak Antoni akan menjelaskan lebih lanjut lagi seperti apa kira-kira SDM naik kelas, seperti yang di covernya. Silahkan Pak Antoni untuk waktu dan tempatnya kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Etika. Suara saya jelas ya? Jelas, clear, terdengar Pak. Alhamdulillah. Saya sapa dulu yang sangat kami hormati dan sangat terpelajar, Bu Apriani Simatupang, yang sudah memberikan sambutan mewakili Pak Rektor. Terima kasih atas kesempatannya Bu Apriani yang sudah diberikan kepada kami, saya, dan Bu Resista. Seharusnya ada 4 pembicara, Bu, karena buku ini kami tulis berempat. Pak Hari Mak, Direktur Pengembangan Bisnis ASDP, dan Pak Noval Mahfud yang per 29 Februari kemarin sudah tidak lagi menduduki jabatan sebagai Direktur SDM BPJS Ketenagakerjaan karena sudah berakhir periode beliau. Ngobrol-ngobrol terakhir kami pada saat launching katanya mau fokus menyelesaikan studi S3 di IPB Pak Noval dan pengen jadi pengajar, Bu. Ya, pengen jadi pengajar beliau, Pak Noval. Jadi, salam dari kedua pembicara, kedua penulis yang lain, Pak Harimak dan Pak Noval, Bu. Kami sangat senang sekali ya, ketika diberikan kesempatan untuk sharing terkait dengan bedah buku ya, SDM Naik Kelas ini. Ini merupakan bedah buku kedua ya. Tahun lalu, kami mengadakan bedah buku Is Art as a Credible Business Partner ya. Lalu SDM Naik Kelas dan sebenarnya banyak buku lagi yang sudah diterbitkan. Setelah buku ini ada Kepemimpinan Cendikia, kemudian ada Kepemimpinan Cendikia sendiri yang saya tulis sendiri. Terima kasih banyak atas kehadiran rekan-rekan mahasiswa ya. Saya lihat juga karena saya share di satu grup SDM Cendikia, grup 10, ada Pak Hendy,
RP Liang ini, beliau konsultan SDM. Kalau bicara SDM sebenarnya praktisi lah yang lebih tahu. Saya akademisi taunya kan cuma secara teoritis. Mudah-mudahan dengan pengetahuan sedikit ini bisa berbagi dengan rekan-rekan semua. Lalu kenapa sih SDM naik kelas gitu kan? Dulu saya coba di grup itu kan ngajakin teman-teman di grup untuk yuk kita buat antologi buku. Nah, artikel-artikel yang ditulis para komunitas ini kan merupakan apa, kalau kita lihat sebagai sebuah puzzle kan harus tersusun secara baik tuh puzzle-nya, sehingga ketika sudah tersusun secara baik, oh gambarnya ini gitu kan. Nah, jadi ide-idenya sebenarnya kami ambil dari narasi yang ada pada artikel yang sudah ditulis oleh teman-teman juga gitu. Nah, bahasa naik kelas ini banyak digunakan oleh UMKM awalnya. UMKM naik kelas. Lalu karena ada sebuah narasi dalam paragraf antologi 4 penulis ini bicara tentang naik kelas, maka kenapa tidak gitu kan. Jadi Gramedia pun pinginnya kalau menerbitkan buku, judulnya harus bombastis, menarik, dan secara wording juga bisa diterima di komunitas membacanya. Makanya waktu kami usulkan naik kelas, ini juga mereka cukup tertarik sekali. Izin kalau boleh share screen, saya share screen. Silakan, nah, Pak Dokter. Ya, baik. Bicara SDM naik kelas itu ada beberapa artikel sebenarnya yang kami tulis ya. Ada 9 yang saya tulis, kemudian ditambah 2 dari Pak Harimak, 3 dari Pak Noval, dan 2 dari Bu Resista ya. Idenya dari sana. Maka 9 yang dari saya itu salah satunya judulnya bagaimana SDM Cendikia itu menjadi SDM unggul. Lalu ada juga bicara tentang kepemimpinan Cendikia, ada bicara tentang delivery happiness ya. Kemudian banyak hal yang kami angkat di sini ya, ada attracting the right talent, building culture, crafting habit. Kemudian yang menarik Pak Harimak menulis tentang bagaimana membangun kompetensi melalui hidrokarbon. Ini juga hal yang menarik ya, hidrokarbon. Ada C6 H2 waktu itu. Dia beliau analogikan C6 itu apa, H2 itu apa, menjadi hal yang menarik. Kemudian Pak Noval juga bicara tentang bagaimana sih bekerja itu sehingga menyenangkan, dan menjadi pekerjaan itu menjadi sesuatu yang bermakna bagi diri kita. Itu juga beliau ceritakan dalam artikel tersebut. Kalau Bu Resista nggak perlu saya ceritakan, nanti Bu Resista cerita sendirilah ya. Nah, di satu judul yang saya blok biru ini ya, SDM Cendikia, strategi membangun SDM unggul, ini yang mungkin saya akan perdalam ceritanya di diskusi sharing bedah buku sore hari ini ya. Kemudian saya angkat sedikit tentang siar kepemimpinan Cendikia itu seperti apa sih, kepemimpinan Cendikia yang kami tulis itu. Jadi dua hal itu. Tadi sudah diperkenalkan oleh Bu moderator. Nah, saya saat ini sama Bu Resista sebagai dosen di Institut Setiami, Bu Resista di jurusan logistik, saya di administrasi bisnis. Tapi Bu Resista salah satu partner yang menarik ya, chemistry-nya dapat untuk menulis, melakukan riset, dan kami publikasikan di beberapa media buku populer, dan juga targetnya ada beberapa tulisan ilmiah, artikel ilmiah yang akan kami submit ke jurnal-jurnal ilmiah. Dengan Bina Insani tadi saya sampaikan, sudah lama sebenarnya saya pribadi berkolaborasi dengan teman-teman di Bina Insani ya. Saya juga sudah tulis dengan Pak Takrim itu. Saat ini masih di review di salah satu Sinta 3 ya, jurnal anterior milik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, sedang proses review. Mudah-mudahan bisa sesuai dengan scope mereka. Kalau sudah di review biasanya sesuai dengan scope mereka, lalu tinggal nanti ada perbaikan-perbaikan, sehingga tidak bukan perbaikan mayor lah, perbaikan minor saja. Kemudian dengan Bu
Nining, kami juga sedang coba menulis tentang kepemimpinan cendikia ya, yang buku merah ini kan ini buku populer. Nah, inginnya ada apa kajian ilmiah terkait dengan kepemimpinan cendikia itu. Maka saya Bu Resista, Bu Nining sedang menyiapkan artikel tentang kepemimpinan cendikia berbasis variabel ikhtiar. Ikhtiar itu nanti saya akan bedah apa saja variabelnya. Jadi kami mau lihat ikhtiar itu di UMKM. Jadi sebenarnya Bina Insani ini katakanlah kampus kedua bagi bagi saya, walaupun secara tatap muka dan lain-lain belum pernah ke kampus Bina Insani, tapi secara virtual dan kolaborasi dengan dosen-dosennya juga sudah kami lakukan. Ini SDM naik kelas, ya, kata naik kelas berarti kan naik nih dari satu level ke level lainnya. Nah, kalau bicara di dunia pendidikan, naik kelas itu kan berarti harus ada hal yang kita pelajari ya, secara kompetensi, knowledge-nya kita pelajari, skill-nya kita pelajari, attitude-nya juga kita dapat, karena saat ini secara virtual kita hanya mendapatkan transfer of knowledge saja, transfer of skill sedikit mungkin ya, karena agak sulit kita melakukan adopsi keahlian secara virtual gitu, tidak begitu banyak. Yang hilang sama sekali adalah transfer of attitude ya, dimana kalau kita bicara kompetensi itu kan knowledge, skill, and attitude gitu. Jadi perilaku-perilaku baik juga harus ditransfer kepada kepada komunitas kita, kepada lingkungan kita, kalau di dunia akademik kepada anak didik kita gitu. Sehingga dengan knowledge, skill, and attitude ini kita bisa naik kelas gitu. Idenya seperti itu sebenarnya. Kemudian ini rencana ke depan, sudah dapat artikelnya, strategi membangun SDM unggul, SDM cendikia itu. Ini juga merupakan antologi dari beberapa, tadinya hanya 19, sudah 21, mungkin bisa 30-an penulis di komunitas SDM cendikia. Nah, saya berawal dari sini ceritanya, kenapa sih SDM naik kelas gitu kan. Nah, kerangka berpikirnya ini. Nah, kerangka berpikir ini sebenarnya yang harus dikembangkan lagi gitu. Saya kemarin coba dengan apa teman-teman di komunitas, bisa nggak sih kita mengembangkan kerangka berpikir ini, karena kerangka berpikir ini masih belum bisa dibuktikan secara ilmiah dengan baik gitu kan. Ini hanya sebuah konsep saja bagaimana membangun SDM unggul. Dari mulai saya membaca bukunya Fred David itu tentang strategic management, katanya harus ada formulasi strategi, ada eksekusi strategi, dan evaluasi strategi. Nah, di kami ketika saya kan dunia SDM gitu. Jadi saya baca buku manajemen strategik, diimplementasikan ke dunia SDM, diimplementasikan dalam diri kita, berarti formulasi diri, eksekusi mimpi yang sudah kita kembangkan, inginkan, lalu evaluasi apakah itu bisa diterapkan dengan baik. Nah, formulasi diri itu bicaranya tentang visi kita secara pribadi, misi kita secara pribadi, meaning, arti. Lahirnya seorang Antoni Lutfi Arifin itu buat apa sih? Ada arti nggak sih bagi kehidupan ini gitu kan? Lalu long term objective, tujuan jangka panjangnya 5 tahun, 10 tahun ke depan mau apa sih pribadi-pribadi kita ini gitu, sehingga kita naik kelas tadi ceritanya. Lalu ketika kita bicara eksekusi tadi, tatanan formulasi adalah tatanan mimpi yang harus kita formulasikan. Mimpi itu kalau katanya beberapa quote, mimpi tanpa eksekusi sama dengan halusinasi. Makanya dia harus dieksekusi dengan baik. Eksekusi dengan baik tadi ada long term objective, 5 tahunan kan harus ada short term objective. Tujuan tahunan itu kita mau apa sih gitu kan. Lalu purpose, alasan keberadaan, apa purpose itu tujuan hidup kita buat apa sih secara jangka pendek gitu. Lalu yang terpenting adalah crafting habit, memahat perilaku-perilaku baik itu seperti apa sih sehingga kita menjadi pribadi yang baik. Karena tadi
kompetensi, knowledge, skill, and attitude itu tidak berdiri sendiri ya. Dia harus punya, kita harus cerdas secara intelektual, kita harus terampil secara psikomotorik, dan kita juga secara attitude juga harus lebih baik lagi dibanding yang lain. Maka attitude itu harus diimplementasikan dengan baik dari keseharian kita, kemudian diterapkan terus secara istiqomah katanya, dijaga terus sustainability-nya. Kalau kita sudah bilang saya harus baik, saya harus jujur, saya harus amanah, saya harus bekerja keras, maka aksi-aksi yang ingin kita jalankan itu harus kita jalankan terus-menerus hingga menjadi habit, kebiasaan ya. Habit, kalau kita berkumpul di dunia akademisi seperti ini, menulis habit kita ya harus kita jalanin dengan baik, sehingga habit itu menjadi karakter, karakter menjadi, kalau di korporasi menjadi culture. Nah, maka di korporasi culture itu menjadi nasib perusahaan, baik atau buruknya perusahaan tergantung dari budaya perusahaan. Lalu evaluasi, bagaimana sih review kita terhadap apa yang sudah kita tinggalkan di masa lalu, adakah hal-hal baik yang pernah kita torehkan gitu kan. Hari ini kita mau seperti apa, lalu ke depan kita mau seperti apa. Di situ ada internal dan external review, syukur, lalu ada corrective action ya. Kalau seandainya belum baik, syukuri gitu kan. Terus jalani lagi hal-hal yang terbaik, tetap istiqomah dalam pencapaiannya. Nah, tujuan seperti itu sebenarnya tentang SDM unggul itu ide awalnya. Lalu saya men-challenge beberapa teman akademisi untuk mengembangkan model ini. Tapi belum berhasil juga dikembangkan, maka ya menjadi PR sajalah ya. Tujuannya seperti itu. Bahwa pribadi kita harus mempunyai mimpi yang baik tentang diri kita, tentang keluarga kita, tentang lingkungan kita, tentang organisasi kita, tentang Indonesia. Lalu kita punya arti ya. Meaning udara yang kita hirup gitu kan. Kalau sana kita konversi ke dalam rupiah, itu satu kaleng oksigen itu yang dijual di apotek dan rumah sakit itu sekitar 28.000 rupiah gitu kan. Sehari itu kita butuh berapa kaleng sebenarnya kalau kita konversi oksigen yang kita hirup. Jadi saya melihat miliaran itu, bahkan triliunan yang kita berhutang kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Masa iya sih kita berhutang miliaran itu kita nggak bermanfaat gitu, nggak punya arti bagi orang lain gitu. Lalu nikmat sehat dan lain-lain. Kenapa kita hidup itu kan proses-proses formulasi diri kita sehingga kita menjadi orang yang berarti nantinya. Nah ini di salah satu artikel. Lalu yang menarik lagi sebenarnya ini kepemimpinan cendikia ini. Nah, kepemimpinan cendikia ini sudah sempat kami bukukan secara antologi dengan 21 pembicara, penulis. Lalu saya sendiri menulis kepemimpinan cendikia, lalu pernah dipublish di Sinta 4 tentang kepemimpinan cendikia ini. Ini yang terus dipopulerkan ya. Ada di buku SDM Naik Kelas itu, bahwa seorang pemimpin ya, sejatinya kan kita, Richard Barrett itu menyatakan pemimpin itu ya dari diri kita sendiri, leading self, lalu leading others, memimpin keluarga, memimpin institusi, unit kerja, divisi, dan lain-lain. Lalu leading organization, menjadi board of director, menjadi board of commissaries, udah berpikirnya bagaimana profitabilitas, bagaimana korporasi ini bermanfaat bagi karyawan, bagaimana universitas ini bermanfaat bagi mahasiswa, bermanfaat bagi dosen gitu. Nah, bicaranya seperti itu. Lalu naik lagi, Richard Barrett menyatakan leading nation. Nah, sebenarnya konteks kepemimpinan cendikia ini kami nggak bicara tentang bagaimana leading others sama leading organization dan leading nation, tapi leading self dulu, memimpin diri kita sendiri. Nah, di artikel ini saya sampaikan bahwa harus bersyukur pertama. Syukur dulu apa yang sudah kita dapati hari ini, harus kita syukuri gitu kan. Karena tidak ada kata lain selain bersyukur apa kejadiannya. Nah, rasa syukur ini menjadi
diri kita lebih bisa bertanggung jawab dengan baik terhadap apa-apa yang sudah diberikan kepada kita hari ini. Lalu sumbu di luarnya itu ada kami saya membahasakan dengan syiar di sini, syukur, istiqomah itu ya harus persisten dalam kebaikan. Kalau ada dua jalan, jalan yang baik dan jalan yang buruk, jalan yang baik benar dan jalan yang batil, kita tetap berada pada jalan yang baik tadi, istiqomah terus saja. Karena tanpa istiqomah ini biasanya kita akan capek sendiri, akhirnya mengeluh gitu kan. Nah, dengan istiqomah ini mengeluh tadi akan kita tinggalkan gitu. Karena mengeluh itu sebenarnya sahabat kita yang ada di setiap waktu perjalanan kita. Mengeluh itu bagaimana self talk kita sebenarnya. Apa ucapan dalam diri kita sendiri tentang apa yang sudah kita jalani gitu kan. Keluhan-keluhan itu menjadi sahabat kita yang mengikat erat diri kita sehingga kita enggak mau melangkah tadi, enggak mau istiqomah perjalanan menuju kebaikan tadi. Oleh karena itu saya menyampaikan bahwa kita secara pribadi harus tetap istiqomah. Lalu amanah ini kan titipan. Pada saat kita terlahir di dunia ini sebenarnya kita sudah diberikan titipan apa ruh, titipan nanti ketika kita dewasa, titipan sekolah, ya anak-anak kita dititipkan sekolah. Nah, mereka pada saat-saat usia apa bayi, usia balita, usia remaja itu kan masih belum bisa memaknai hal ini nih. Nah, kebetulan kalau teman-teman mahasiswa kan sudah bisa memaknai amanah itu gitu kan. Bagaimana sekolah itu kan titipan gitu kan, dititipkan. Nah, ketika dititipkan nanti dikembalikan. Nah, kembalikan itu pada saat apa? Saat gudiamus igitur juprenus dum sumus, di wisuda, titipan bangku sekolah tadi kita kembalikan dengan baik. Kalau titipan jangan berkurang, ya kan? Titipan itu sekolah dengan prestasi yang baik 3,5 katakanlah IPK-nya, ya harus kita kembalikan dengan nilai terbaik itu gitu. Nanti baru kita dikasih titipan yang lain, titipan pekerjaan seandainya setelah gudiamus igitur tadi wisuda, nanti dititipkan pekerjaan. Kalau kita tidak selesai dengan titipan ini, titipan sekolah, adik-adik ini tidak selesai dengan titipan sekolah, IPK-nya nasakom nilai 1 koma atau di bawah 3, maka bagaimana nanti titipan pekerjaan-pekerjaan yang lain gitu. Nah, sejatinya kita harus memaknai titipan ini dengan baik. Di tempat saya itu, di tempat saya ada SOP. Tadi moderator sudah menyampaikan ada apa CV saya ya, bekerja di salah satu perusahaan lembaga keuangan non bank Jamkrida Jakarta tadi disebut. Nah, kami di SOP nih, standar operasional prosedur rekrutmen, menyatakan bahwa internal kami ya menerima karyawan dari universitas negeri, itu disebutkan nilai IPK-nya, swasta disebutkan juga nilai IPK-nya. Berarti kemungkinan beberapa perusahaan juga melakukan standar yang sama gitu kan. Untuk ilmu sosial berapa IPK-nya, untuk ilmu eksak berapa IPK-nya. Nah, jadi kita menuju ke sana gitu. Bagaimana nanti setelah amanah titipan mahasiswa ini dikembalikan ke kampus, ya kan? Saya tidak mahasiswa lagi, saya mendapatkan sertifikat ijazah dan transkrip akademik, maka saya mau mendapatkan amanah yang lebih baik, pekerjaan itu. Titipan itu banyak, bisa uang, bisa jabatan, bisa apa keluarga, bisa anak, gitu kan, bisa sekolah, bisa orang dan lain-lain. Maka dia harus dijalankan dengan baik. Lalu yang keempat, sumbu terluar dari CR itu adalah refleksi. Sudah di kerangka berpikir SDM unggul juga sudah saya sampaikan bahwa kita harus bersyukur gitu, dan melakukan internal external review. Nah, di sini saya menyebutkan refleksi diri. Apa sih yang sudah kita tinggalkan di masa lalu gitu kan? Apa legacy apa sih yang kita titipkan buat orang-orang gitu kan? Lalu hari ini saya pengen apa, kemudian ke depan pinginnya seperti apa. Nah, ini yang dibutuhkan bagi seorang pemimpin
di pribadi kita. Lalu bicara di sungguh di dalamnya ada doa, doa apa akronim dari D-nya ada Dilopvision. Sebenarnya sama di SDM Unggul juga bicaranya tentang visi misi, di sini juga di kepemimpinan Cendikia juga bicara tentang Dilopvision, bangun visi, pandangan jauh ke depan mau apa sih kita. Ketika dulu saya waktu ngajar ke mahasiswa, coba deh teman-teman S1 ini berpikirnya jangan lulus, jangka panjangnya jangan, targetnya jangan lulus S1, tapi bagaimana bisa lulus S2 gitu kan. Lalu bagaimana nanti sekarang di level officer nanti bisa ke assistant manager gitu. Berpikirnya seperti itu, tentang masa depan kita gitu. Karena kalau tidak pernah kita gambarkan dengan baik masa depan itu, milik kita sendiri kan masa depan itu, tidak pernah kita gambarkan, maka kita nggak punya peta jalan yang baik gitu buat adik-adik seperti mahasiswa. Stephen R. Covey juga sudah menyatakan, begin with the end in your mind, katanya. Buat hasil akhirnya itu di awal. Jadi harus ada gambaran yang jelas dulu. Seorang Anthony itu 5 tahun, 10 tahun ke depan gambarannya apa sih gitu kan. Semakin jelas gambaran itu, kata Stephen R. Covey, maka dia akan semakin mudah untuk dicapai. Nah, refleksi itu juga bicara tentang itu. Tentang masa lalu, tentang hari ini, tentang 5-10 tahun ke depan apa yang ingin dibangun. Lalu develop vision, membangun visi tadi. Tanpa apa visi ya, yang kita jalani hari ini adalah mimpi buruk gitu kan. Udah kerjain aja, jalanin aja gitu kan. Tanpa mimpi, tanpa visi, mimpi buruk pasti nggak pernah kita capai karena kita nggak punya gambaran yang jelas. Ya sudahlah, jadi ini aja cukup gitu. Di dalamnya ada doa, feedback ya suara saya. Lalu yang kedua adalah opportunity seekers. Bagaimana kita sebagai seorang pemimpin bisa mencari peluang di segala kejadian ya, segala kondisi. Contohnya hari ini dilanda COVID-19. Nah, peluang-peluang apa sih yang harus kita cari gitu kan? Di buku SDM Naik Kelas itu saya udah cerita itu tentang bagaimana salah satu pasput terbesar itu awalnya cukup gengsi juga untuk apa menurunkan armadanya ke pusat-pusat keramaian, point of purchase ya, Pizza Hut itu. Awalnya kan mereka nggak mau dengan kondisi sebelum COVID-19 kan mereka paling iklannya di media sosial. Sekarang mau tidak mau dengan COVID-19 ini, PSBB, pembatasan sosial berskala besar, mereka harus kena dibatasi pertemuan apa tatap muka, gerai mereka sepi, mau tidak mau mereka harus jemput bola, apa kanvaser dengan motor-motor gitu kan, iklan dengan pengeras suara dan lain-lain. Bayangkan harus seperti itu kita mencari peluang-peluang apalagi yang harus kita cari di balik kondisi seperti ini. Lalu kalau kita lihat kopi ya, gerai-gerai kopi itu kan biasanya ngopi untuk kita ngumpul. Kalau ngopi sendiri itu nggak asik katanya. Tapi kopi kenangan bilang kopi to go. Jadi tidak lagi berpikir tentang bagaimana ngopi bersama, hangout bersama dengan teman-teman, tapi ngopi dibawa ke ruang private kita, di ruang-ruang kerja kita, kita order ya ngopi sendiri gitu akhirnya. Nah, peluang-peluang itu yang harus digali oleh seorang pemimpin. Lalu yang ketiga, amaze yourself ini takjub ya terhadap diri kita. Sebenarnya yang tahu tentang potensi diri kita adalah diri kita sendiri, bukan siapa-siapa. Lalu Howard Gardner tahun 1980-an menemukan teori tentang multiple intelligence. Katanya dulu zaman-zaman saya kecil itu kalau matematika saya merah, ibu saya udah apa, orang tua saya, ayah saya sudah rasanya was-wasnya seperti apa, jangan-jangan anak saya bodoh sekali gitu. Nah, sekarang kan tidak, dengan multiple intelligence bahwa pribadi-pribadi kita itu punya keunikan masing-masing. Saya nggak bisa kecerdasan rasional saya tidak begitu bagus, intelektual
kecerdasan intelektualitas saya tidak begitu bagus, saya tapi punya kecerdasan wording gitu, saya punya kecerdasan kata-kata, saya punya kecerdasan menulis. Nah itu aja saya harus takjub dengan potensi saya itu, daripada saya mengeluh dengan kelemahan saya, maka saya harus membanggakan apa yang saya miliki saat ini yang menjadi potensi kelebihan saya. Nah, image yourself ini yang harus disadari oleh pribadi-pribadi kita gitu. Karena nggak semuanya kita ahli, nggak semuanya kita hebat di semua bidang. Ada sesuatu yang kita kuasai. Di dunia SDM pun seperti itu. Tadi ada Kak Hendy. Kak Hendy mungkin jagonya di compensation and benefit, ya, kompensasi dan benefit, ya. Dia ya udah fokus di sana, karena HR itu banyak, mulai dari perencanaan SDM, recruitment selection, training development, career path, talent management, performance management, industrial relation, corporate culture, dan lain-lain. Nah, tidak semua kita jago, bahkan makanya kita semakin kita sekolah semakin tinggi itu kan untuk membuat kita semakin spesifik terhadap keilmuan kita. Nah, kita harus salut, takjub, bangga dengan keilmuan spesifik kita itu. Jangan pikirkan yang kurang-kurangnya gitu. Mohon izin saya berapa menit lagi, Kak? Masih bisa, Pak. Kalau mau baik, ada yang disampaikan lagi, masih sama. Baik, saya sampaikan sumbu terdalam dari kepemimpinan Cendikia ini, ya, ikhtiar. Nah, bicaranya kan tadi kalau di sini crafting habit kan, bagaimana memahat, menciptakan, mengukir kebiasaan-kebiasaan baik tadi. Nah, ikhtiar juga sebenarnya tentang perilaku baik gitu bagi seorang pemimpin. Nah, ikhtiar itu akronim dari integritas, karena bicaranya sudah bicara kepemimpinan, bicaranya tentang integritas. Ya, integritas itu konsistensi antara apa yang dipikirkan, diucapkan dengan yang dijalankan gitu. Harus inline dia, seiring, sejalan gitu. Jangan sampai apa yang kita pikirkan, ucapkan, lakukan itu tidak sejalan, maka kita melacuri integritas kita. Dan itu banyak loh godaan-godaan sebagai seorang pemimpin. Richard Baer tadi bilang leading self okay, leading others. Nah, leading others sudah punya bawahan, sudah punya tim. Integritas harus kita jaga. Kita bilang, ayo kita semua harus disiplin, berangkat lebih awal, datang lebih pagi, pulang lebih apa, jangan tenggo lah istilahnya. Tapi pemimpin sendiri tidak menjalankan itu, kan akhirnya integritas kita dipertanyakan. Yang kedua, keep collaborating. Keep on collaborating, bahwa kita nggak bisa sukses sendiri, harus berkolaborasi dengan yang lain. Ketika saya apa tadi secara image yourself tadi, secara takjub kepada diri saya sendiri, saya bisa aja egois untuk menulis sendiri. Dari tahun 2011, 2012, 13, 14, 15, saya menulis sendiri. Sendiri-sendiri. Tapi kan nggak bisa juga kan. Saya harus berkolaborasi dengan penulis lainnya, dengan Bu Resista gitu kan, yang memang ahli dalam bidang metodologi, logistik gitu. Jadi saya mendapatkan insight dari banyak penulis lainnya. Nah, kalau kita bicara korporasi, Institut Setiami katakanlah nggak bisa berdiri sendiri, harus berkolaborasi dengan universitas yang lain. Bina Insani pun seperti itu, harus berkolaborasi. Kalau seandainya apa di Bina Insani ada apa jurnal terindeks Sinta 4, Sinta 3 katakanlah, apa kolaborasi apa sih yang harus kita bangun dengan universitas lain, bahkan dengan praktisi lain, sehingga ada kita tidak kekurangan penulis. Atau secara brand universitas atau jurnal kita bisa terekspos dengan baik di komunitas akademisi atau praktisi. Nah, proses-proses itu kalau kita lakukan sendiri akan sulit, maka kita butuh leverage tools untuk mengungkit percepatan mimpi visi kita supaya bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu, ya jalan satu-satunya adalah berkolaborasi. Contohnya saya dalam buku ini saya bilang dulu ketika Gojek itu muncul tahun 2015-an, 2016-an kan banyak yang protes tuh, ojek konvensional bahkan taksi konvensional. Bluebird sangat ekstrim sekali kalau saya menyebut merek
mereka menyetop para driver taksi online kan. Mereka protes dan lain-lain. Tapi hari ini mereka menikmati kolaborasi. Bagaimana GoBird itu ada di aplikasi Gojek. Lalu bagaimana Gojek sekarang punya 5% saham Bluebird. Mau nggak mau ya harus berkolaborasi. Kopi Kenangan pun berkolaborasi dengan Gojek. Kita bisa pesen di Gojek walaupun dia punya aplikasi sendiri. Mereka bisa bayar dengan Danaku, bisa bayar dengan dompet, dengan apa GoPay dan lain-lain. Nah, kolaborasi seperti itu yang harus dibangun. Karena kita sadari bahwa tadi kita tidak punya multiple intelligence yang 8 kecerdasan majemuk yang kita miliki semua. Karena kita nggak punya semua, maka kita harus gandeng yang lain. Lalu yang ketiga, humble. Rendah hati, bukan rendah diri. Karena pada saat kita mau naik kelas, jalan satu-satunya ya harus kita rendah hati. Jangan sampai naik kelas itu membuat kita sombong dan lain-lain. Semakin naik kelas, semakin rendah hati kita, semakin rendah hati. Karena pemimpin itu tidak lagi mengajari technical kompetensi, tapi dia sudah mengajari kebajikan. Oleh karena itu, dia harus terus kita crafting kebiasaan-kebiasaan tersebut. Lalu tactful, kebijakan, wisdom. Yang kelima, inspiring others. Karena bicara seorang pemimpin itu bicara menginspirasi orang lain kan. Pemimpin itu bekerja dengan tangan-tangan orang lain. Kalau kita bicara definisi kepemimpinan bahwa mencapai sesuatu melalui tim, organisasi, anggota kelompok gitu. Bisa menggerakkan ke arah tujuan bersama untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, untuk menggerakkan tim tadi, kita nggak bisa dengan tunjuk tadi. Ayo kerjakan, tidak. Tapi bagaimana menginspirasi mereka supaya mereka bisa sama-sama punya mimpi yang sama untuk menggerakkan sumber daya sehingga mencapai sumber daya tersebut dengan sukacita. Jadi tidak ada tekanan paksaan untuk mencapai itu. Nah, tugas seorang pemimpin ketika sudah ingin naik kelas harus mampu menginspirasi orang lain. Lalu agile. Agile ini sangat sangat penting sekali ya. Banyak textbook, banyak buku yang kami baca pentingnya ketangkasan ya. Baik secara pribadi, korporasi menyebutkan bahwa ketangkasan ini merupakan hal yang sangat mutlak diperlukan untuk bisa lebih kompetitif. Apalagi apa kalau kita baca-baca jurnal itu pasti bicaranya agility itu didahului dengan VUCA katanya kan. Industri apa kondisi saat ini sudah berubah gitu. Dari kondisi yang biasa-biasa aja menjadi kondisi yang volatile, kemudian tidak mudah kita bisa pahami, lalu penuh dengan kompleksitas, lalu ambigu. Nah, kondisi-kondisi itu butuh kelincahan kita untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan dan bisa surfing dengan baik di era penuh dengan problematika saat ini. Terakhir adalah respect, ya, menghormati orang lain, menghormati atasan, menghormati teman sejawat, menghormati subordinat kita. Nah, ikhtiar itu merupakan karakter sebenarnya ya, yang harus terus dijalankan dengan istiqomah tadi. Dia harus di-crafting, harus dipahat, dijagain baik-baik, diterapkan dengan baik secara konsisten, istiqomah, terus-menerus, sehingga dia menjadi karakter pada diri kita. Kalau seandainya karakter diri kita, integritasnya sudah oke, gitu kan, insya Allah kita naik kelas. Gitu kan. Tapi kalau masih apa integritasnya dipertanyakan, biasanya sih kepleset juga. Biasanya kepleset itu bukan karena batu besar, karena kerikil-kerikil kecil gitu.
contohnya banyak sebenarnya bicara tentang integritas ini. Katakan tidak pada korupsi, ternyata aktornya bermasalah gitu kan. Kemudian kita lihat isu, kalau politis ya, secara politis isu bansos ya kan, dikutil juga 10.000 per paket gitu kan. Banyak hal sebenarnya, apalagi sudah godaan jabatan, godaan uang gitu kan. Kadang kita apa, kalau nggak istiqomah ya akhirnya kepleset juga. Nah, ini yang harus dijalankan dengan baik, menjadi habit, menjadi karakter, dan menjadi culture kita bersama. Ini yang perlu saya sampaikan, dua hal tersebut, Bu Moderator. Mudah-mudahan nanti bisa kita perkaya dalam sesi tanya-jawab ya. Baik, saya izin stop share screen dulu. Ya, terima kasih sekali. Etika. Ya, terima kasih banyak Pak Dr. Antoni. Akhirnya di kepala saya itu sudah terisi. Apa sih SDM naik kelas gitu Pak? Jadi sedikit-sedikit sudah mulai terisi nih Pak. Jawabannya sudah mulai terjawab. Kenapa harus naik kelas? Ternyata harus unggul ya Pak ya. Nanti kita akan cerita lagi mengenai SDM naik kelas ini dari versi Ibu Resista. Baik, teman-teman akan ada sesi tanya-jawab, nanti minta tolong untuk teman-teman chat saja di kolom chat, atau kalau mau yang langsung tampil di video, itu nanti bisa langsung raise hand, supaya bisa langsung komunikasi dengan para narasumber. Baik, untuk selanjutnya, kita ke tahap selanjutnya ada Ibu Resista Vika Liana. Namanya unik banget nih Ibu Resista. Saya jadi berasa sister gitu ya Bu sama Ibu, kayaknya tuh Bu Resista gitu. Baik, sebelumnya saya akan membacakan dulu dari CV Ibu Resista ini. Memang sepertinya panjang sekali CV-nya, tapi saya akan coba ringkas ya Bu ya. Jadi Ibu Resista ini lahir di Balikpapan di 31 Oktober 1977, masih muda ternyata. Terus kemudian Ibu Resista tinggal di daerah Bogor ya Bu? Iya, tahun 77, kemudian Bu Resista ini sudah menikah, mempunyai dua anak, kemudian ini adalah background edukasi, background pendidikannya, PhD dari University Tun Hussein on Malaysia. Kemudian PhD student Bu, PhD student. PhD student. Oh, masih berkuliah ya Bu ya? Masih Bu. Oke. Okay. Amin Bu, saya mendoakannya biar cepat lulus ya Bu ya. Amin. Semoga cepat lulus. Oke, okay. Kemudian S2-nya dari IPB University. Lalu S1-nya dari Malaysia juga ya Bu. IPB juga ya Bu ya. IPB Bu, IPB. IPB juga. Sepertinya ini agak pindah dari matematik MIPA ya Bu, jadi ke SDM manajemen ya Bu ya. Manajemen. Baik, terus kemudian juga di sini banyak sekali working experience-nya, salah satunya jadi dosen tamu di University of Putra Malaysia. Oke, okay, kemudian sekarang masih jadi asesor di LSP Institut Setiami. Lalu juga masih juga sampai sekarang jadi dosen struktural ya Bu ya di Institut Setiami juga. Dan ya Bu, juga. Sudah selesai, struktural sudah habis. Sudah selesai. Nah, dulu sudah, pernah Bu. Jadi LPPM ya Bu ya? Ya betul Bu, betul. Oke, pengalamannya banyak di penelitian berarti. Baik, kalau begitu karena ini panjang sekali nih Bu, banyak sekali pengalaman Ibu, sepertinya kita mau dengar langsung dari cerita dari Ibu Resista mengenai SDM dan pengalaman-pengalamannya pernah bekerja di beberapa institusi, banyak sekali kalau tadi kita lihat. Silakan Ibu Resista, ke waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih Bu Etika. Terima kasih juga kepada Universitas Bina Insani, ada Ibu Apriani Simatupang dan juga Bu Ana yang telah memberi kesempatan kepada kami. Di sini ada Pak Dr. Antoni, ini coach saya Bu Etika. Jadi saya diseret untuk menulis SDM cendekia, SDM naik kelas ini. Gitu ceritanya ya Bu Etika. Ya. Juga kepada rekan-rekan dosen, mahasiswa dan juga ada beberapa teman lama saya. Ada Winnie ini teman saya SD Bu,
datang. Iya, terima kasih Winnie. Terus juga ada rekan-rekan Bu Nining, ya Bu Nining saya lihat hadir. Terima kasih Bu. Juga teman-teman mahasiswa dan Bapak Ibu semua partisipan pada bedah buku ini. Ya, jadi saya ini bagian ujungnya Bu Etika, saya perempuan sendiri di tim ini. Dari empat orang, saya perempuan sendiri. Nah, yang lainnya ini pengalamannya sudah banyak, semuanya direktur. Cuman saya aja, Bu, direktur rumah tangga. Keuangan rumah tangga kalau saya, Bu. Ya, begitu. Jadi, saya berharap sih ini walaupun di ujung, last gitu ya, the last itu but not least. Mudah-mudahan seperti itu ya, Bu. Ya. Jadi, Bapak-Ibu semua, teman-teman pembelajar, saya coba share screen. Jadi, saya kebagian dua bab di akhir itu sebetulnya ada judulnya yang pertama adalah improving your competence. Ini lebih umum untuk mengantar yang ke bab terakhir sekali dari buku ini, yaitu buku judulnya setelah improving your competence ini adalah menjadi wirausaha di setiap profesi. Nah, itu Bu Etika juga Bapak Ibu dan teman-teman semua. Nah, ini ceritanya jadi begini Bapak Ibu dan teman-teman semua. Saya itu terbiasa menulisnya, sebetulnya menulisnya dalam bentuk buku ajar dan juga artikel ilmiah. Dulu sekali waktu baru lulus S1 memang saya sempat di waktu itu grup Tempo ya, Tempo Media. Tapi itu udah lama sekali. Jadi saya mengubah gaya bahasa saya itu dipaksa oleh Pak Kot saya itu, Pak Antoni ya. Ibu-ibu harus membiasakan lagi bahasanya bahasa yang populer. Nah, itu cukup membuat waktu untuk membiasakan lagi Bapak Ibu semua, teman-teman semua. Jadi dari yang biasa textbook, saya harus membuat buku populer, modelnya seperti itu. Jadi diawali dari sebuah cerita, kalau dulu saya di Tempo istilahnya feature. Jadi menceritakan sesuatu kayaknya gaya bertutur gitu, Bu. Nah, ini ceritanya ini fenomena di pandemi, bagaimana kita semua termasuk juga teman-teman saya curhat gitu. Ternyata banyak yang kesel masalah gaptek. Nah, itu mulainya dari situ. Nah, dari ide itu akhirnya dalam tulisan yang ini saya mencoba untuk mencari tahu sebenarnya ya kalau sekali karena bos gitu ya Bu, mungkin Bapak Ibu semua ya udah mau nggak mau diikuti, tapi kalau lama kelamaan rasanya mengganggu sehingga timeline kerja kita itu jadi berkurang. Jadi harus membagi waktu dengan kerjaan tambahan, saya bilangnya kerjaan tambahan untuk mengatasi gapteknya tadi. Nah, itu ceritanya diawali seperti itu. Nah, akhirnya setelah dilihat di dalam era pandemi ini masuk ke new normal sampai post pandemi, ternyata ada beberapa tantangan, diantaranya ini adalah coding dan programming. Nah, banyak sekali saat ini yang benar-benar karena sifatnya virtual, maka alat-alat bantu khususnya program-program itu diperlukan sehingga ilmu coding dan pemrograman ini sangat berkembang. Bukan sangat berkembang, artinya lebih dikenal. Kita cenderung ingin tahu coding dan programming. Ya, seperti itu. Lalu ada otomasi ini mekatronika lebih cenderung kepada teknologi ini di manufaktur. Lalu ada analisis data dan statistik. Nah, ini tunjukkan dengan penyajian data berupa infografis yang makin kita kenal, makin familiar dengan kita, sehingga kadang-kadang untuk virtual itu memang lebih efektif kalau berupa gambar-gambar visual dibanding misalnya harus detail seperti saat kita offline. Ya, yang jelas ini adalah kecerdasan buatan atau salah satunya adalah sensor. Ini juga merupakan tantangan pada saat pandemi dan pasca pandemi. Nah, kalau ini udah umum Bapak Ibu teman-teman semua, sebetulnya ini hanya mengulang lagi di buku ini, jadi menegaskan bahwa ada kompetensi 4C atau collaboration, teamwork, critical thinking, communication dan creativity and innovation, di mana 4C ini ternyata kompetensi yang sangat diperlukan pada saat era pandemi dan nanti post pandemi. Jadi pandemi seperti kita rasakan bersama bahwa ini banyak
tadi bukan berupa satu kesulitan, tapi menjadi satu peluang, dan mungkin kadang-kadang kita tidak terpikir itu bisa terjadi, tapi kita alami saat ini. Sehingga di sini ada critical thinking, berpikir kritis. Berpikir kritis itu berpikir secara rasional, untuk begitu tadi Pak Antoni sudah sebutkan VUCA tadi, begitu eranya begitu cepat berubah, mendisrupsi beberapa sektor dengan cepat, sehingga diperlukan pemikiran yang kritis untuk melihat permasalahan secara jernih begitu. Selain kolaborasi, teamwork, nah di sini ada communication secara, nah karena virtual, banyak yang virtual, maka kita dimungkinkan untuk ini Bapak Ibu teman-teman, untuk menjangkau global, secara global itu dengan lebih mudah. Dengan hanya Zoom kita sudah bisa misalnya berkonferensi, sudah bisa bertemu dengan klien yang ada di negara lain tanpa harus, walaupun sebelumnya juga udah pakai Skype dan lain-lain, tapi saat ini tuh hal yang lazim. Kalau dulu tuh kayaknya kalau nggak datang langsung nggak enak gitu. Jadi akhirnya ada ini ya, Bapak Ibu mungkin ada perjalanan dinas yang mungkin malah disengaja supaya ketemu ini mungkin begitu. Nah, lalu creativity dan innovation ini jelas karena eranya sangat berubah tadi, uncertainty, lalu kompleks, dan juga sangat berubahnya dengan cepat, maka butuh kreatif dan inovasi. Inovasi sesuatu yang baru, kreatif itu bisa tidak harus baru tapi memodifikasi dari apa yang ada. Kalau lihat dari korporasi itu contohnya Unilever mungkin ya, itu dalam waktu 6 bulan pada sebuah seminar itu CEO-nya menyampaikan mereka 6 bulan sudah bisa berjalan seperti mengikuti, bukan seperti awal, tapi mengikuti era saat ini. Jadi mereka cepat berubah ke produknya itu jadi yang terkait dengan kesehatan. Itu contoh gitu Bapak Ibu yang mungkin kalau secara corporate seperti itu. Nah, kalau secara individu tentunya kita yang tadi Pak Antoni bilang, kita yang paling tahu sendiri, yang jelas kita harus cepat menyesuaikan diri. Nah, ini ada di yang berikutnya, yaitu tadi adaptasi dan fleksibilitas, karena memang yang biasanya kita tadi Pak Antoni bilang 9 to 5, harus jam 9 sampai jam 5, sekarang kayaknya nggak kerasa, mungkin Bapak-Ibu dan teman-teman semua merasakan gitu ya, ini misalnya tanggal merah tapi tetap ada Zoom, misalnya seperti itu. Jadi nggak kerasa, jadi itu fleksibel adaptasi juga. Jadi yang tadinya nggak biasa tadi dengan teknologi yang baru, dengan Zoom, dengan Google Meet dan lainnya, sekarang harus bertemu virtual seperti itu. Nah, kemudian ini kaitannya dengan teknologi savviness, kemampuan untuk mengadopsi teknologi, kemampuan untuk memakai teknologi. Jadi teknologi banyak sekali memudahkan. Nah, ya kita tinggal pilih mana yang paling menunjang kegiatan kita. Tadi ini data literasi, karena sekarang sifatnya sangat cepat, jadi kemampuan untuk membaca data dalam mengambil keputusan itu sangat penting. Itu yang dibutuhkan saat ini. Leadership, tadi Pak Antoni yang lebih pakar, saya dikit aja ya Pak ya, ngomongnya pokoknya leadership ini berperan dalam proses transformasi digital salah satunya. Juga penentuan visi misi ke depan dari sebuah perusahaan. Nah, kalau buat kita pribadi, tadi Pak Antoni jelas banget deh ya, emang pakarnya Bu Etika, jadi kalau leadership itu serahkan ke Pak Antoni saja. Nah, intrapreneurship, ini nanti kaitannya dengan tulisan yang selanjutnya, bahwa di sini ada gabungan antara entrepreneur dengan status sebagai karyawan. Nah, itu Bapak-Ibu, kita lanjut ke yang kedua ya. Mudah-mudahan Bapak-Ibu masih menyimak. Ini bagian benar-benar terakhir dari buku ini. Buku ini nih, ini Bapak-Ibu, teman-teman semua, halamannya tuh 219 yang tertulis. Yang lain-lainnya itu seperti judul, cover, dan lain-lain nggak gitu. Tapi kata testimoni yang baca, bukan promosi, tapi ini beneran, itu kalau baca nggak kerasa meskipun 200 halaman, jadi seperti membaca novel. Tadi itu berkat Pak Antoni mungkin ya, yang meminta kami itu menulisnya modelnya seperti ini nih. Jadi kayak cerita gitu, Bu Etika dan Bapak-Ibu teman-teman semua. Jadi dibawa ke sebuah situasi. Nah, kita digiring untuk masuk ke dalam suasana itu, lalu baru dituntun ke poin-poin ininya, ke poin-poin
yang dimaksud dengan peristiwa ini. Begitu. Nah, seperti yang kedua, yang terakhir ini ceritanya sih kasus mahasiswa saya sebetulnya, Bapak, Ibu, teman-teman semua, karena memang saya benar-benar hanya akademisi gitu, tidak praktisi, saat ini fokus akademisi. Nah, maka cerita yang terakhir ini terinspirasi dari mahasiswa. Jadi di kampus saya baru pindah home base, Bu. Jadi sebelum di Setiami saya di sebuah kampus swasta di Bogor juga. Nah, itu yang waktu sebelumnya di kampus yang lama itu ada mahasiswa datang ke saya itu minta bantuan, Bu, saya mau presentasi di sini sudah ditulisan di buku ini karena nggak boleh nyebut ini ya Pak, apa etika ini, mungkin etika perusahaan ya. Ini kalau pintu tol udah pasti di Indonesia itu nggak lain dan nggak bukan itu Jasa Marga, udah pasti tahu. Nah, itu perusahaan satu mahasiswa karyawan, kelas karyawan itu penjaga tol waktu itu belum otomatis. Jadi waktu itu tahun 2000, pokoknya sebelum otomatis 2010 mungkin ya, ke 2012. Nah, itu sering delay. Jadi kalau mati lampu, nah itu masalah buat pintu tol sehingga terjadi kemacetan karena pintunya macet gitu. Nah, ini Bu yang dilakukan oleh mahasiswa ini sebenarnya sederhana, hanya memberikan kayak apa ya, waktu itu saya ceng gitu, jadi kalau otomatis begitu dia mati lampunya, listriknya mati, itu memberi tanda. Hanya itu aja sebenarnya, kasih tanda sederhana banget. Nah, tapi inovasi itu dinilai lebih oleh perusahaan tempat bekerja dan diikutkan ke inovasi di perusahaan, istilahnya perusahaan transportasi di ASEAN gitulah, intinya begitu Bapak Ibu teman-teman semua. Akhirnya diberi kesempatan dan itu berkomunikasi. Waktu itu kebetulan sebetulnya waktu itu karena kampusnya tidak terlalu besar, saya diminta juga ngajar bahasa Inggris waktu di sana, Pak Antoni. Kalau sekarang sih saya enggak ya, bisa pada komplain mahasiswanya. Nah, ini karena waktu itu diminta bahasa Inggris, jadi dia konsultasi. Nah, ini sebaliknya dengan yang mahasiswa satunya, ini tidak punya untuk kesempatan ruang untuk berinovasi. Cerita di bab ini seperti itu. Jadi pengantarnya seperti itu. Nah, ternyata yang ditekankan di sini bahwa kewirausahaan itu bukan harus kepada mempunyai usaha, tapi lebih pada mentalitas atau mental untuk berwirausaha. Nah, ciri-cirinya sini yang pada umumnya ini yang dari literatur itu disiplin, berjiwa besar karena memang kalau gagal bisa bangkit lagi, terus kalau dikritisi itu siap menerima kritik seperti itu. Nah, tentunya yang paling khas adalah inovatif dan kreatif. Jadi tidak perlu memiliki usaha untuk disebut ini mentalnya wirausaha, tapi karena kepada mental, maka dimanapun profesi kita itu mental ini diperlukan. Nah, yang disebutnya kalau karyawan berarti intrapreneur, itu karyawan dengan mental wirausaha itulah intrapreneur. Nah, kenapa ini jadi aset penting perusahaan? Ini sebetulnya yang bisa jawab Antoni yang paling ahli ya, Bapak, Ibu, teman-teman semua. Di sini saya hanya mencoba mengemukakan, ini berdasarkan pendapat pribadi. Jadi kalau punya mental wirausaha, tadi inovasi, disiplin, jiwa besar, itu punya energi positif. Nah, energi positifnya itu bisa menularkan semangat bekerja, berkarya untuk yang lain. Jadi kalau kita positif, nularin ke yang lain dengan positif, yang lain ikutan positif. Kalau udah semua positif, maka environment atau lingkungan di pekerjaannya menjadi bersemangat untuk terus berkarya, berkomitmen, integritasnya meningkat, begitulah. Sehingga perusahaannya diharapkan jadi lebih maju. Ini mudah-mudahan pemikiran saya nggak meleset, saya baca-baca kayaknya benar ya Pak Antoni ya. Gini, jadi bahwa karyawan berjiwa entrepreneur itu penting buat perusahaan dimanapun apapun profesinya. Jadi entrepreneur di sini lebih kepada mental untuk menjadi mental wirausaha, bukan satu-satunya menjadi businessman, maksudnya seperti itu. Ya, mungkin itu saja dari saya, Bu Etika, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Iya, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Resista. Akhirnya sudah lengkap sekali. Pengetahuan saya bertambah lagi nih Pak, dari Pak Antoni tadi yang
saya masih bertanya-tanya dari covernya tadi kan sudah eye catching, kemudian judulnya adalah SDM naik kelas. Jadi ternyata naik kelas di sini maksudnya adalah SDM yang unggul gitu ya Pak. Tujuannya adalah seperti itu. Jadi banyak sekali pengetahuan yang kita dapat hari ini. Barangkali dari Bapak Ibu, teman-teman rekan-rekan mahasiswa ada yang mau ditanyakan, boleh di chat atau mungkin bisa by langsung raise hand menanyakan langsung ke para narasumber. Jadi sambil menunggu ya Pak Antoni, Bu Resista, kita sambil ngobrol bareng lagi nih soal SDM. Jadi memang banyak sekali pengetahuan mengenai SDM yang kita dapat hari ini dari Pak Antoni dan Ibu Resista. Jadi memang hal yang pertama kali untuk jadi SDM unggul itu adalah pertama adalah attitude ya Pak ya. Jadi dimanapun kita bekerja, dimanapun kita nanti akan berkarir, nih buat teman-teman mahasiswa yang baru mau melangkahkan kakinya ke dunia kerja, ke dunia karir, itu adalah yang pertama adalah attitude. Jadi memang hal yang paling utama kita miliki adalah attitude tersebut. Dan harus dikelola secara istiqomah ya Pak Antoni ya. Jadi harus benar-benar dikelola secara istiqomah supaya bisa menjadi habit kita. Gitu. Itu sih yang tadi saya tangkap mengenai SDM yang unggul versi SDM naik kelas, gitu. Itu yang benar-benar saya masuk sekali. Kemudian yang kedua itu dari Bu Resista, kalau boleh saya simpulkan tadi, SDM itu tidak perlu juga memiliki mental intrapreneur ya Bu ya. Jadi memberikan solusi juga tanggap terhadap teknologi. Jadi walaupun kita berubah menjadi semua dunia online, semua berubah teknologi, kita juga bisa mengikuti seperti yang Pak Antoni bilang tadi, berkaitan dengan agile. Jadi memang harus terus beradaptasi karena dunia selalu berkembang. Baik, ini ada pertanyaan nih Pak, dari Bapak praktisi, Pak Hendy R. Piliang. Boleh dibacakan, Pak Hendy mau menanyakan langsung untuk mengaktifkan videonya atau mungkin mau saya bacakan saja Pak Hendy, barangkali mau silaturahmi langsung Pak. Oh baik, silakan dibacakan saja. Baik, izin saya bacakan ya Pak Hendy untuk Pak Antoni nih Pak pertanyaannya. Permasalahan terjadi banyak berada di level manajemen, di mana leadership mereka lemah. Bagaimana menghadapi dan mengatasi manajemen seperti itu? Baik, ini SDM-nya lebih ke leadership nih Pak Antoni. Mangga silakan Pak Antoni. Baik, terima kasih Kak Hendy. Kak Hendy ya. Nanyanya ini kayaknya harus di grup SDM Cendikia ini. Baik. Ya, memang kadang yang kita hadapi itu tidak hanya bos yang menarik ya, bos yang menyenangkan, tapi kadang kita sebagai bawahan mendapatkan bos yang nggak sesuai dengan harapan kita gitu kan. Pengennya bos ngajarin gitu kan. Pengennya bos baik, pengennya bos menyenangkan ya, tapi ternyata kita nggak mendapatkan atasan yang ideal menurut kita. Nah, mau nggak mau kan kita harus managing bos nih. Biasanya kita mengelola bawahan, tapi kita belajar juga sebagai yang middle management, di samping mengelola bawahan juga harus mengelola atasan kita gitu kan. Jadi memang tidak semua leader itu punya karakter yang baik, apalagi leader yang didapat dari proses tunjuk ya, atau proses SK ya. SK itu surat keputusan, itu tiba-tiba jadi seorang pemimpin, namun secara praktek empiris belum terbukti gitu ya. Bagaimana dia bisa menjadi seorang pemimpin yang baik? Mau tidak mau ya kita harus sebagai bawahan harus mengelola atasan ya. Nah, mengelola atasan ini kan banyak cara nih yang harus kita dapati ya. Bisa kalau kita lihat model karakter karyawan ya, ada model karakter seseorang gitu, ada yang
melankolis, ada yang phlegmatis, ada yang sanguinis dan lain-lain. Nah, pendekatannya kita seperti itu gitu. Pada saat atasan kita sanguinis yang memang karakternya sering banyak melucu, kemudian humanis dan lain-lain, kita juga harus dengan pendekatan yang sama gitu. Melakukan pendekatan dengan atasan kita dengan model yang sama gitu. Kemudian kalau atasan kita kolerik, ya, yang memang dia karakternya directing, karakternya tegas, terus kita dengan pendekatan mencela-mencela banyak guyonnya juga, kita nggak akan bisa temu dengan karakter atasan seperti itu. Jadi kita harus mengikuti apa karakter bawahan kita. Kalau kita atasan kita tegas ya dalam menginstruksikan kepada kita, tolong kerjakan ini besok harus selesai. Nah, kita harus memenuhi tuntutan itu gitu kan. Jadi kita bisa memahami seperti apa sih karakter atasan kita. Karena mau tidak mau kita tidak bisa memilih atasan yang ideal menurut kita. Begitupun kita tidak bisa memilih bawahan yang sesuai dengan keinginan kita. Nah, sekarang permasalahannya tadi, kalau seandainya kita sebagai atasan punya karakter, punya bawahan yang karakternya sama gitu, sulit dikelola juga ya. Katakanlah bawahan yang punya 1001 alasan untuk untuk ya datang telat, untuk tidak mengerjakan pekerjaan, kemudian bawahan yang suka humoris, cenderung humorisnya berlebihan, bahkan cenderung melucu terus. Kemudian kita punya bawahan yang backshooter ya, atau atasan yang sama backshooter juga, di depan kita baik tapi di belakang kita sering jelek-jelekin gitu kan. Atau kita punya bawahan yang apple polisher, tukang jilat dalam tanda kutip, kita punya atasan hal yang sama gitu ya, apple polisher juga. Nah, kita harus bisa mengelola, karena tadi tidak semua atasan atau bawahan pada saat kita berada pada satu posisi, atasan itu adalah ideal menurut kita dan bawahan itu ideal menurut kita. Oleh karena itu, kita harus bisa di samping managing bos tadi, kita juga bisa harus bisa memanaging follower. Dengan cara apa ya? Harus tahu karakter masing-masing. Atasan kita ada yang cenderung phlegmatis, melankolis, kolerik. Atasan kita, bawahan kita juga yang seperti itu gitu. Jadi kita harus bisa mampu menyesuaikan dengan gaya mereka. Seperti itu, Kak Andy. Baik. Terima kasih banyak, Pak Dr. Anthony. Kira-kira menjawab ya, Pak Andy. Saya rasa sih sangat menjawab sekali, sangat detail sekali penjelasannya. Baik, selanjutnya barangkali ada teman-teman yang mau bertanya, silahkan. Atau saya punya pertanyaan pribadi nih sebenarnya nih, Pak. Untuk mungkin Pak Anthony atau Bu Resista yang mungkin bisa menjawab juga gitu dari pertanyaan pribadi saya ini. Jadi kalau kita lihat ya Pak, banyak teman-teman di sini mahasiswa kita itu adalah calon-calon SDM unggul ya Pak ya. Nah, kemudian dari segi teoritis, dari segi teoritis kan memang kita punya mata kuliah namanya MSDM gitu ya Pak. Semua, saya rasa semua fakultas bisnis atau fakultas manajemen pasti ada mata kuliah yang namanya MSDM gitu. Nah, ilmunya mungkin dari dulu, dari hari ke hari mungkin sama gitu Pak. Kira-kira nih Pak, kalau misalnya untuk pada saat di era seperti ini, teman-teman milenial yang semuanya serba gadget, kemampuan untuk komunikasinya juga tidak terlalu baik karena memang lebih sering dengan tulisan daripada dia harus mengatakan langsung. Kira-kira nih Pak, apakah kurikulum di MSDM ini buat Bu Resista juga nih Bu, karena kan Ibu ini ya Bu ya, dosen juga Bu gitu. Jadi apakah kurikulum untuk MSDM kita ini perlu dirubah? Kalau misalnya memang ada yang perlu ditambah, kira-kira kurikulum seperti apa yang bisa ditambahkan di mata kuliah manajemen SDM ini, Ibu? Pak Anthony silakan, mangga Bu, Bapak. Siapa dulu nih?
Pak Antoni boleh. Ya Bu Resista ya. Terima kasih. Antoni. Izin Bu Resista. Jadi menarik sekali memang kalau tadi disampaikan oleh Bu Etika bahwa kebanyakan mahasiswa kita itu cuman diam saja, sibuk dengan gadgetnya, kemudian ditambah, kalau tambahannya tadi bagus, budaya menulisnya bagus sih sebenarnya nggak ada masalah gitu. Karena gini, kalau kita lihat sejarah-sejarah kelahiran kita, sejarah budaya lisan itu kan lebih dulu tuh dari budaya menulis, ya kan? Kita lahir, udah nangis gitu kan. Diajarin orang tua kita A, I, U, H, O, belajar bicara dan lain-lain. Sejatinya bahasa lisan itu jauh lebih tua dari bahasa menulis. Berarti bahasa menulis logikanya akan jauh lebih sulit dari bahasa lisan gitu kan. Apalagi tradisi kita, tradisi gosip, tradisi ngerumpi dan lain-lain. Apalagi mak-mak nih. Kalau sudah kumpul pasti budayanya lisan gitu kan. Nah, jadi saya pikir tidak ada masalah dengan kemampuan, kalau benar ya dia punya kemampuan budaya menulis yang baik gitu. Nah, masalahnya dia jago dengan budaya menulis, mampu nggak dengan budaya lisannya gitu kan, menyampaikan ide secara lisan dengan sistematika yang baik, menyampaikan ide secara tertulis dengan baik, itu kan butuh keterampilan juga, dua-duanya juga butuh keterampilan dan butuh diasah. Tapi tadi kalau memang budaya menulisnya sudah cukup baik, ya tinggal bahasa lisannya saja dilatih dengan baik gitu. Tidak ada masalah sih bagi saya. Nah, kemudian kita kembali sekarang dengan kondisi seperti ini, bagaimana sih kurikulum tentu untuk manajemen sumber daya manusia? Kalau saya baca ya, RPS ya, rencana pembelajaran semester, mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-14 itu di universitas mana saja sebenarnya isinya ya itu juga gitu kan, dari mulai manpower planning, recruitment selection, training development, kemudian career management, ada yang bilang karir itu succession plan gitu kan, tinggal naming saja. Kemudian ada yang bicara tentang industrial relation, hubungan industrial, ada yang ditambah dengan safety, health, environmental gitu kan. Tinggal nanti penguatannya di mana gitu. Kalau bicaranya ilmu-ilmu eksak, mungkin penguatannya di mana gitu. Kalau bicara di ilmu-ilmu sosial, penguatannya di mana gitu. Tinggal itu saja. Jadi sebuah silabus untuk mata kuliah manajemen sumber daya manusia mulai dari perencanaan SDM sampai dengan hubungan industrial, sebuah model silabus yang sudah komprehensif sebenarnya. Tinggal nanti kalau di beberapa universitas dia hanya satu mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Tapi kalau sudah manajemen sumber daya manusia itu menjadi sebuah program studi, ya dia bisa manajemen sumber daya manusia ini pertama, kedua, kemudian kalau dia sudah menjadi sebuah jurusan gitu ya, kayak saya kan ngambil S3-nya manajemen sumber daya manusia, memang bicaranya tentang manajemen sumber daya manusia semua, kepemimpinan dalam HR, inovasi dalam HR, kemudian bicara tentang filsafat ilmu juga bicara tentang HR gitu, knowledge management dalam HR gitu, nah, itu udah hal yang berbeda gitu. Jadi bagi saya kalau melihat silabus perkuliahan hari ini ya sudah cukup komprehensif. Hanya saja mungkin gini, dengan kampus merdeka itu kan tidak menutup kemungkinan praktisi untuk mengajar ya. Nah, praktisi ini sebenarnya kaya akan pengalaman, tapi secara teoritis nggak paham gitu. Definisi rekrutmen selection menurut para ahli manajemen, seandainya manajemen SDM nggak paham itu, dia tahu rekrutmen itu adalah mengiklankan lowongan pekerjaan secara terbuka sehingga semua orang mendapatkan akses gitu kan, padahal secara teoritis sudah didefinisikan bahwa memang iya dia terbuka semua orang mendapatkan akses informasi terhadap informasi itu sehingga nanti mendapatkan kandidat yang berkualitas. Nah, secara teori memang sudah
sudah berdasarkan riset yang mendalam untuk itu gitu. Kemudian kalau bicara definisi seleksi, mulai dari memilah, memilih, memfilter, melakukan interview, melakukan apa proses-proses tahapan seleksi dengan baik gitu kan, sehingga kandidat itu secara kompetensi dia fit dengan kompetensi jabatan yang akan dilamar gitu kan, fit, minimal fit lah. Kalau nggak fit-fit banget, nanti mungkin apa treatmentnya dengan masih mungkin lah, tapi dengan training nantinya, dengan apa development lah mungkin kemungkinannya. Jadi memang masih ada toleransi bahwa kompetensi pribadi dia dengan kompetensi jabatan itu fit. Nah, kompetensi ini bicara hard dan soft kompetensi itu yang tahu orang praktisi juga kayak Kak Andy ini pahamnya itu gitu. Kita secara kami secara akademisi bahwa udah bicaranya begitu gitu. Padahal di kompetensi itu ada hard kompetensi, ada soft kompetensi. Hard kompetensi terkait dengan technical kompetensinya, soft kompetensi bagaimana technical kompetensi itu bisa dicapai dengan kemampuan-kemampuan kompetensi lunak seperti komunikasi yang baik, interpersonal skill yang baik, kemudian integritas tadi sebagai soft kompetensi. Nah, itu mungkin kalau seandainya gini, saya sebagai manajer SDM, sekarang saya butuh kandidat dari S1 akuntansi, ya kan? S1 akuntansi universitas terbaik ya, terbaik nggak bicara ininya ya, nama universitasnya ya, mungkin AB gitu kan kalau akreditasi, kemudian dengan IPK minimal 3 untuk negeri, 3,5 untuk swasta gitu kan. Saya mendapatkan itu dari proses apa rekrutmen kami umumkan. Secara teoritis kita bicara lagi nanti apa iklan itu pada saat rekrutmen tidak boleh bertentangan dengan SARA seandainya kan, dengan suku, agama, ras, antar golongan, kemudian dengan apa jenis kelamin itu juga nggak boleh. Dibutuhkan seandainya akuntan, salat pria, itu udah kita secara praktek diversity udah menyalahi ketentuan bahwa kita pada saat mengumumkan itu dia sesuai apa tidak boleh membatasi hak orang lain untuk bisa mengikuti proses itu. Jadi tidak ada pria wanita, apalagi bicara tinggi badan dan lain-lain, kecuali pekerjaan yang spesifik. Nah, kami di praktisi paham banget. Nah, secara akademisi saya kan nggak sampai teknis di sana tuh, saya hanya bicara tentang recruitment selection. Nah, teknis bagaimana buat apa pengumumannya, boleh nggak pria wanita, boleh nggak usia, mengumumkan usia gitu kan, usia paling ini paling maksimal 40 tahun. Nah, itu masih mungkin. Pria wanita banyak yang tidak menyepakati apabila itu diumumkan. Kemudian berpenampilan menarik apalagi itu, kita pasti dapat protes yang luar biasa itu dari kandidat. Emang penampilan saya nggak menarik gitu, apalagi cantik gitu kan, dan lain-lain. Nah, itu praktisi lah yang paham itu. Nah, maksudnya dengan Kampus Merdeka ini praktisi dilibatkanlah 1-2 kali dalam pertemuan, misalnya 14 kali pertemuan undang Kak Hendy untuk satu ngajarin tentang apa key performance indicator apa sih gitu kan, kemudian mengajari tentang performance management secara praktek empirisnya seperti apa. Mungkin pengayaannya dari situ Kak, karena saya punya teman itu dulu dia dekan kepemimpinan dan manajemen di Tantri Abeng University, kemudian pindah ke salah satu kampus besar di bilangan Jakarta Selatan. Tantri Abeng juga di Jakarta Selatan ya, Selatan-Selatan. Nah, memang dari perkuliahan-perkuliahan Pak Doktor itu tadi, dia mengundang praktisi untuk sharing lah. Karena praktisi juga, kayak saya kan praktisi dan akademisi nih. Praktisi juga kadang di pro bono juga mau kok, Kak Hendy sana ya. Kak Hendy pro bono yuk ngajar dapat 2 jam tentang ini. Apalagi virtual, kalau mereka ada waktu nggak dibayar juga saya pikir mereka mau gitu kan, sehingga dapat insight yang lain gitu ini apa mahasiswa kita itu. Kak Bu Etika dari saya. Baik, terima kasih banyak Pak Dr. Antoni. Barangkali dari Bu Resista mau menambahkan. Ya, terima kasih Bu Etika. Kalau ditanya tentang kurikulum, memang ini ya Bu ya, harusnya sih sesuai dengan yang
salah satunya sesuai dengan yang diinginkan oleh industri juga. Kalau apa namanya, di kurikulum itu kan ada workshop ya, workshop kurikulum. Nah, sayangnya kalau saya lihat buku-buku SDM saat ini, termasuk waktu mau nulis buku ini, Bu Etika, Pak Antoni, itu saya sempat lihat lagi buku-buku yang baru. Khawatirnya, apa namanya, mungkin udah ada yang baru. Pak Antoni kan terakhir lihat waktu kuliah, saya lihat lagi. Ternyata nggak beda jauh, paling ditambahkan misalnya, tantangan SDM abad ini gitu-gitu, era VUCA paling itu. Jadi memang kalau secara dasar-dasarnya sih tetap diperlukan tadi yang disampaikan Pak Antoni, yang diperlukan lagi mungkin tadi Bu terkait Kampus Merdeka memang harus banyak prakteknya. Harus banyak prakteknya. Malah kalau di prodi saya, prodi manajemen logistik, judulnya manajemen tapi nggak ada satupun mata kuliah terkait SDM. Itu nggak ada. Jadi kami benar-benar keprodian yang sifatnya lebih ke logistikan, gitulah, lebih ke mata kuliah logistik. Itu, Bu. Jadi, apa namanya, betul yang tadi sampaikan Pak Antoni, bahwa memang perlu ini, Bu, perlu lihat realnya gimana, lihat apa namanya di dunia nyatanya seperti apa, praktek-praktek SDM. Mungkin itu, Bu. Baik. Jadi, maksudnya adalah kebutuhannya ya Pak ya Bu ya. Betul Bu Etika. Sesuaikan dengan kebutuhan. Baik, kira-kira sudah banyak lagi nih Bu yang nanya. Dari Pak Hendy nih ada pertanyaan untuk Bu Resista. Jadi, wah, ini berat ini, harusnya saya nanya ke Pak Hendy. dari Pak Hendy nih, saya bacakan ya Pak Hendy ya, izin membacakan. Bagaimana membuat SDM bisa naik kelas jika kita berhadapan dengan atasan dan organisasi yang cenderung berjalan lambat? Dikarenakan atasan yang punya tipe aristokrat. Mangga, silakan Ibu Resista. Iya, terima kasih Pak Hendy pertanyaannya. Ini saya kayak ujian sidang Pak Hendy ya, kebalik nih saya harusnya nanya ke Pak Hendy. Iya, baik Pak Hendy. Jadi gini, dalam beberapa diskusi tentang gaya kepemimpinan dengan teman-teman di kampus, bahwa memang kalau dari sisi apa namanya gaya kepemimpinan, ada organisasi yang memang butuh gaya kepemimpinan seperti aristokrat, seperti itu. Contohnya tentunya militer, itu salah satunya ya Pak yang saya tahu. Tapi kalau di dunia bisnis, itu kita mungkin Pak Hendy yang lebih tahu nih Pak Hendy. Kalau saya pengalaman di industri itu sedikit Pak Hendy. Ya, yang banyak tuh wirausaha dan ini dan apa akademis. Nah itu kalau yang jadi kalau di industri ya, industri memang kita pasti berhadapan dengan atasan. Kalau di wirausaha kita menjalankan sendiri. Kalau di akademisi itu Bapak Ibu yang dosen lebih tahu lah. Nah, kalau untuk aristokrat, kalau pengalaman saya waktu sedikit itu, yang sedikit itu ya Pak, saya waktu itu ya kalau tidak bisa dikomunikasikan lagi, memang gayanya susah, tidak hanya gaya kepemimpinan tapi sudah membudaya, maka kalau sudah tidak bisa ya saya pindah Pak, kalau saya begitu. Ya, tapi dalam hal beberapa, ada satu entitas bisnis yang pernah saya ikut, saya bekerja di sana, itu sempat ini Pak, apa namanya, kami menyampaikan secara baik-baik pertama kali, karena memang aristokrat tadi, lalu yang kedua, waktu itu tidak ada serikat pekerja, tidak ada apa namanya organisasi karyawannya, tapi kita buat bukan kayak mungkin petisi gitu ya, kita buat pernyataan ditandatanganin bersama, lalu mencoba menghadap pimpinan yang aristokrat ya. Akhirnya pilihannya seperti itu Pak, ikut atau keluar. Take it off or leave it, waktu itu pilihannya gitu. Kalau ada ya seperti itu, terima. Kalau tidak silakan leave it. Nah, waktu itu saya kebetulan pilih yang kedua, pilih leave it Pak waktu itu. Mungkin itu sedikit Pak Hendy, ini harusnya Pak Hendy yang ngomong nih. Next time kita ini lagi ya Bu, gak atur ulang lagi nih. Hendy. Iya nih Pak Hendy kayaknya harusnya. Sayangnya Pak Hendy gak mau munculkan videonya nih, saya mau tahu nih Pak Hendy. Mau dengar suaranya juga Pak Hendy. Baik. Izin nambahin. Boleh, mangga. Maksudnya begini Kak Resista ya. Kalau kita lihat memang banyak kepemimpinan aristokrat tidak hanya di perusahaan swasta kan banyak ya. Ada yang apa namanya di level manajemennya itu macam-macam, ada yang golongan baby boomer, ada yang Gen X, Gen Y gitu loh. Kan ada perusahaan seperti itu.
Jadi ada salah satu yang bisa dikatakan, katakan ada tiga orang direktur, satu direktur utama, dua direktur. Satu direktur utama ya mungkin dia berpikiran secara, berpikirnya sudah milenial lah, walaupun usianya sekitar 50 tahun. Pengalaman sih Kak sebenarnya, sharing aja. Nah ada satu direktur yang usianya bisa dikatakan masih cenderung masih muda di bawah kita lah usianya, di bawah kita. Tapi dia cenderung orangnya sangat kaku gitu, sangat kaku. Apa kata saya, kamu mesti ikut, kamu nggak usah punya konsep punya kamu gitu loh. Maksud saya sih lebih ke situ sih Kak Resista, karena ada saya pengalaman seperti itu. Betul mungkin Kak Resista tadi mengatakan bahwa akhirnya kita fed up, kemudian ini nanti keluar deh kan. Tapi kan itu kalau menurut saya itu kan kita bukan solusi ya Kak ya. Karena menurut saya menghadapi atasan seperti ini ya sama waktu itu kita apa direkturnya udah mau didemo juga sama karyawan karena orang yang cenderung seperti itu. Nah maksudnya konteks dengan ini kita berbicara mengenai SDM naik kelas, kita kan tentu berharap SDM harus naik kelas, itu merupakan suatu kewajiban. Kalau menurut Kak Antoni itu fardu ain, itu bukan fardu kifayah lagi kalau SDM naik kelas. Ini kan jadi masalah kita bersama gitu kan. Nah, maksud saya begitu. Jadi bagaimana sih sebenarnya kalau kita menghadapi apa namanya direktur yang cenderung kaku gitu kan, tidak mau dengerin apa kata ya, kamu ikutin aja apa kata saya. Kan aristokrat kan seperti itu. Saya udah buktikan kok gitu loh. Gambarnya sih begitu sekali sih tahu. Terima kasih Kak Risita, kita tetanggaan di Bogor. Iya, Pak. Ternyata tetangga ya, Pak. Iya, tetangga. Baik, terima kasih Pak Hendy. Barangkali nanti kita bisa sharing, ketemu lagi nih sama Pak Hendy buat sharing-sharing mengenai pengalamannya di dunia praktikal sesungguhnya ya, Pak ya. Nanti mungkin saya minta kontaknya Pak Hendy. Baik, sepertinya semakin sore semakin banyak pertanyaan, semakin seru. Ada Pak Raymond Napitupulu juga yang sudah raise hand, nanti kita coba sapa. Di sini ada mahasiswa nih Pak yang bertanya dari Universitas Bina Insani. Pertanyaan untuk Pak Antoni, untuk menghadapi teamwork di lingkungan yang kompetitif di suatu perusahaan, nih Pak misalnya apakah ada bekal atau yang perlu dilatih? Oh, maksudnya adalah apakah ada tips-tips buat mahasiswa mengenai teamwork gitu ya, ini maksudnya Misla, yang bisa dipelajari. Misalnya untuk dipelajari pertama itu di keorganisasian untuk mengupgrade skill dalam SDM-nya. Seperti itu, kira-kira kompetensi apa yang harus ditambah oleh mahasiswa gitu untuk teamwork. Itu aja Pak Antoni. Baik. Enggak, silakan Pak. Baik, terima kasih ya. Memang kalau kita sudah naik kelas dari leading self tadi, memimpin diri kita sendiri, maka kita beralih leading others, memimpin orang lain. Berarti kan sudah punya tim tuh. Nah, kalau kita lihat tahap pembentukan tim ya, dari mulai perkenalan, ya kan? Perkenalan ini kan yang namanya berkenalan dengan berpuluh macam karakter individu ya, yang masing-masing punya nilai masing-masing, lalu dalam satu tim yang egois, kemudian yang penyabar, yang dominan, yang toleran, itu jadi satu. Itu adalah tahap pengenalan. Nah, apabila tahap pengenalan ini sudah berjalan dengan baik, maka selanjutnya naik ke tahap berikutnya gitu kan, mulai tahap pertumbuhan. Tim ini mulai satu sama lain saling kenal, saling paham, dan terjadilah kerjasama antar tim gitu kan. Membangun chemistry antar tim itu juga tidak mudah. Contohnya kan saya di kantor itu kan sebenarnya timnya sudah given kan, itu lebih enak gitu. Saya punya otoritas berdasarkan jabatan saya untuk menggerakkan orang lain gitu kan. Ya pasti ikut gitu kan, apalagi saya atasan gitu kan. Nah, namun kalau kita di kampus ya, di kampus itu dengan model matrix ya gitu, yang sebenarnya pemimpinnya itu bukan formal tapi informal ya. Ya mau tidak mau harus saling memahami gitu kan. Nah, di sana butuh tahapan tadi, pengenalan, kemudian bertumbuh, kemudian mature ya, timnya udah mature, kemudian decline.
turun. Nah, bagaimana kita sebagai apa atasan itu bisa mengelola dengan baik? Ya harus tahu karakteristik pemimpin. Nah, saya bicara sekarang di tim ya, dengan apa bicaranya saya atasan kemudian punya tim. Nah, bagaimana tim ini tadi bisa berjalan dengan baik? Saya harus mapping dulu nih mereka secara kompetensi kayak apa sih gitu. Orang-orang ini ya, berarti kan ada yang kompeten dan ada yang tidak kompeten. Itu dulu. Kemudian secara motivasi dulu saya lihat, ada yang termotivasi dengan baik, ada yang motivasinya rendah. Nah, di tim itu. Setelah saya lihat seperti itu, lalu saya buat apa matriks di mana orang-orang yang kompeten dan punya motivasi lebih adalah orang-orang yang bisa saya delegasikan dengan baik pekerjaan-pekerjaan tersebut. Itu sudah mutlak teorinya seperti itu. Kalau dia kompeten, kemudian dia mau, maka tinggal kita berikan delegasi wewenang. Dia akan jalan dengan baik. Nah, masalahnya kan itu ada yang tidak kompeten, ya, tidak punya kompetensi, dan juga secara motivasi tidak punya keinginan. Ini udah luar biasa. Biasanya kalau di korporasi itu kan para senior seperti itu tuh. Dia udah kerja 20 tahun, udah kerja 14 tahun. Secara motivasi, begini aja sudahlah gitu. Ngapain kerja yang ini apa lebih lagi gitu. Secara kompetensi, di-upgrade nggak mau gitu. Dikasih training, ada 1001 alasan untuk tidak mau ikut training. Di-mentoring nggak mau juga gitu. Nah, kalau kata Kak Hendy itu namanya mereka itu adalah deadwood ya gitu Kak. Kayu mati gitu kan. Nah, tinggal kita mau diapain nih deadwood ini? Mau kita pahat lagi menjadi patung yang bagus? Atau kita apakan gitu? Nah, sebagai atasan tidak mudah juga gitu kan lihat mereka ini kan. Tadi saya lihat ada karakteristik macam-macam nih di tim kita. Ada yang rebellious, pemberontak, ada yang denial. Iya, tapi enggak juga gitu kan. Ada yang back shooter, depan kita baik, di belakang kita ngomongnya jelek-jelekin kita gitu. Ada yang badut, ada yang sotoy. So tahu. Kalau dia tahu ngajari enggak apa-apa, tapi enggak tahu ngajari juga. Ini bebel juga nih tim kita nih. Nah, orang-orang seperti ini harus kita lihat gitu kan. Kita kalau seandainya dia tidak mau dan tidak mampu, harus buat gentleman agreement gitu terhadap mereka nih. Kita kasih penugasan yang mereka secara komitmen harus mengerjakan pekerjaan itu dengan baik. Terus setiap hari itu harus kita supervisi. Karena orang-orang seperti ini bermasalah terus. Bayangkan back shooter. Wah, saya digini ini Pak Antoni ini gitu kan. Sotoy gitu. Oh, Pak Antoni begini-begini, harusnya begini-begini. Ngajarin juga dia. Nah, orang-orang seperti ini harus kita buat gentleman agreement untuk bisa mengerjakan pekerjaannya dengan baik dan kita supervisi dengan baik. Jadi ya directing aja kita. Kamu harus begini, kerjakan. Besok saya mau tahu nih hasilnya. Kamu harus begini, kerjakan. Saya mau tahu hasilnya. Jadi ada dua ekstrim tadi. Ekstrim yang mau dan mampu, ya punya kompetensi yang baik, kita kasih wewenang saja. Orang yang tidak mau dan tidak mampu yang harus kita supervisi terus. Nah, dua sel yang lain ya, kalau dia mau tapi tidak mampu, biasanya anak-anak baru apa lulus kuliah gitu, kayak mahasiswa, adik-adik mahasiswa, Pak saya ingin Pak ikutan dong gimana, tapi kasih tahu ya Pak, ya nanti dikasih tahu. Nah, mereka punya keinginan tapi tidak mampu, nah tinggal dikasih apa pelatihan, diajari dan lain-lain. Nah, ada lagi ekstrim yang tahu tapi tidak mau, biasanya senior nih, bodo amat ah, nggak gue kerjain gitu kan, susah-susah amat gitu kan. Nah, ini apa karakteristik senior, nanti bisa ditambahkan sama Kak Andy. Benar nggak orang-orang yang lama di pekerjaan itu dia tahu tapi nggak mau terlibat ya. Nah, ini yang perlu di apa motivasi dengan baik ya, dimotivasi, diajak, dilibatkan jadi orang kedua kita. Seandainya kasusnya si Pulan, udah dia pintar tapi nggak mau, ya udah kamu gantiin bapak deh, kamu ikutan meeting di sana, nanti lapor ya ke bapak gimana hasilnya, kasih proyek-proyek kecil gitu, dilibatkan, itu senang bagi dia senior. Apalagi kalau seandainya saya milenial punya bawahan yang bukan gen Y tapi gen X katakanlah gitu, mereka biasanya dengan pengalaman mereka
ah anak baru ngapain gitu kan kita ikut. Nah itu diuongke dalam tanda kutip. Seperti itu Kak, mohon izin. Baik, terima kasih banyak Pak Antoni. Masih banyak nih Pak pertanyaannya nih Pak, walaupun semakin sore kita percepat aja kali ya. Saya bacakan dari Hadi Wulandari, Institut Setiami. Ini teman kita dari Institut Setiami Pak, barangkali Bapak dosen atau mungkin mahasiswa ini Mas Hadi, Hadi Wulandari. Bagaimana manajemen SDM dapat selaras dengan strategi dalam budaya menulis? Gitu Pak pertanyaannya untuk Pak Antoni. Mangga silakan Bapak. Baik, apa manajemen SDM budaya menulis. Nah, budaya bicara budaya itu kan dari aksi, habit, karakter, culture gitu kan. Kalau sudah budaya itu sudah enak. Jadi kalau kata Kak Bu Resista, Pak Antoni sih enak ikutan webinar 2 jam bisa satu artikel, ya udah memang sudah bagian dari apa subconscious mind saya, alam bawah sadar saya. Ketika saya dapat ide, bisa saya kembangkan menjadi sebuah artikel populer ya, dengan baik. Nah, saya sedang belajar artikel ilmiah dengan Bu Resista ini, sambil ikutan webinar menulis ilmiah gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Karena dia sudah budaya, maka secara tidak sadar, dia melakukan pekerjaan yang dia sadari bahwa pekerjaan itu dengan mudah dia kerjakan gitu. Tidak sadar, dia sadar bekerja gitu. Tidak sadar, dia sadar bekerja. Karena sudah jadi budaya. Nah, proses budaya itu kan panjang tuh. Jadi kalau menurut penelitian Philippa Lali ya tahun 2020 di jurnal psikologi, dia risetnya 97 responden kalau nggak salah. Sesuatu apa responden ini bisa apa mengerjakan pekerjaan yang baru itu dan bisa apa bisa berubah dari perilaku lama ke perilaku baru itu katanya butuh 28 sampai dengan 200 something hari ya, saya lupa. Tapi dirata-ratakan 66 hari katanya. Berarti kan 3 bulan tuh. Ya kan? Kalau kita bicara budaya menulis dan SDM, ada waktu 3 bulan kita memformat diri kita dari sesuatu yang lama menjadi sesuatu yang baru. Berarti kalau Kak Bu Resista tadi pengen menulis populer, butuh waktu 3 bulan, 66 hari tadi, nulis terus tiap hari, tiap hari, tiap hari, tiap hari, nulis, 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 maka itu menjadi sesuatu yang baru. Ya, dari aksi menulis 2 jam menjadi habit, ya kan? Habit, habit, habit menjadi karakter, ya kan? Buka laptop menulis, nunggu mahasiswa menulis, nunggu bimbingan menulis, gitu kan? Baik di laptop, di tab maupun di apa? Tabletnya maupun di handphone gitu kan, menjadi karakter baru, menjadi culture. Seperti itu, mau tidak mau ya harus dijalankan. Kalau dia ingin menjadi sebuah budaya menulis yang baik, dia harus dijalankan. Tidak mau tidak mau harus diimplementasikan dalam keseharian, ya setiap hari katanya. Jangan sampai ada jeda. Stephen R. Covey bilang apa? You are what you repeatedly do. Kamu adalah apa yang kamu lakukan berulang, gitu kan? Maka dia akan menjadi culture. Kalau enggak, akan susah, gitu kan? Dia akan kembali ke perilaku yang lama. Apalagi contohnya gini, saya khawatir sebenarnya dengan perkuliahan daring atau pembelajaran jarak jauh seperti ini. Saya ke anak-anak lah lihat. Biasanya dia bangun pagi, sholat subuh, nyiapkan apa? Sesuatu ya, mulai dari sarapan dan lain-lain, pukul 5:30 dia berangkat, 6:15 dia sudah sampai sekolah menyiapkan pekerjaan, menyiapkan apa peralatannya, kemudian 7:00 dia harus duha gitu kan di sekolah, 7:30 baru menjalani aktivitas sekolah dengan baik. Nah, saya melihat satu tahun ini kan ada perubahan tuh, dan itu udah menjadi, saya khawatir udah menjadi aksi, habit, karakter, dan culture mereka. Kita akan melihat generasi COVID ini, anak-anak dengan generasi COVID ini tadi udah transfer of attitude-nya hanya orang tuanya saja yang mendidik kan, padahal pendidikan itu kan harus komprehensif tuh, tidak hanya orang tua tapi juga guru di sekolah, lingkungan. Di lingkungan juga mereka nggak boleh keluar gitu kan. Jadi ya cukup orang tua juga terbatas kami mengajarkan attitude itu gitu kan. Jadi bangun
bangunnya juga apa harus di framing lagi, sholatnya harus di framing, kegiatannya harus di framing. Kadang apa atasannya baju sekolah, bawahannya masih celana training, itu kan juga sebuah perilaku yang memang harus kita pertanyakan nanti pasca COVID ini berakhir. Siap nggak mereka dengan situasi baru lagi? Berarti kan butuh waktu 3 bulan lagi tuh mereka menyesuaikan dengan bangun lebih awal, menyiapkan diri lebih awal, berangkat lebih awal, sekolah lebih awal, gitu kan, seperti itu. Itu Kak Etika yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Antoni. Ini yang bertanya Kak Hadi. Ternyata cantik nih Pak, udah muncul di video. Halo Kak Hadi. Terima kasih pertanyaannya. Mudah-mudahan terjawab ya Kak ya. Baik. Selanjutnya. Terima kasih Pak Antoni dan Kak. Terima kasih. Selanjutnya ada, saya percepat lagi nih, ada Pak Raymond Napitupulu dari IKADIM. Pertanyaannya untuk Pak Dr. Antoni, Pak, sharing how to improve leadership skill untuk generasi muda saat ini. Kalau mungkin dari tadi sudah banyak sekali yang di-sharing sama Pak Antoni ya Pak, sedikit menyinggung leadership skill juga. Jadi mangga silakan Bapak. Pak Raymond Napitupulu dari IKADIM. Ikatan Ilmu Doktor Manajemen. Waduh, saya ditanya sama sahabat. Kita sharing Pak, bukan nanya Pak, saya sharing. Ini ada Pak Raymondnya ya. Pak Raymond silakan kalau mau open video Pak. Halo Pak. Ya Pak Raymond. Sehat Pak Antoni. Ya Alhamdulillah sehat Pak Raymond. Sehat Pak Raymond. Sehat Pak. Mantap. Ya masih sama-sama Pak kita Pak. Di satu grup ya. Ingatan. Oke, mungkin Pak bisa di-sharingkan Pak kepada rekan-rekan mahasiswa atau dosen yang mungkin masih agak abu-abu sama bagaimana sih kita mengimprove leadership style ke untuk generasi muda gini Pak. Mungkin kan kalau tadi kan kita Bapak kan menyebutkan mata kuliah kita Pak. Jadi yang mata kuliah yang Bapak sebutkan itu saya dapat semua Pak. Kebetulan kita beda angkatan Pak. Beda 1 tahun Pak kita. Oke, jadi gini, maksud saya di sini mungkin kita juga bisa sharing mungkin how to improve leadership style skill itu biar mahasiswa itu mengetahui atau orang-orang yang belum mengetahui apa sih menariknya SDM itu. Jadi bukan sekedar orang kan mikir ngapain sih ngurusin orang, apa sih ini? Cuman taunya kan orang itu seputar rekrutmen, terus juga mungkin juga ada yang tahu oh orang HRD cuman bisanya mecatin orang, nyari orang, itu doang. Mungkin ya bisa saling sharing lah kita, Pak. Bukan mau nanya atau gimana, Pak. Atau mengguru ya kita sama-sama belajar, Pak, di sini, Pak. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Monggo, Pak. Dilanjut. Pak Raymond. Sukses terus, Pak. Terima kasih, Pak. Menarik sekali ya memang fungsi HR ini ya. Ini harusnya Kak Endin yang bicara. Fungsi HR itu kan dulu bicaranya tentang recruitment selection. Kemudian benar kata Pak Raymond, mecatin orang ya, recruitment, selection, dan mecatin. Padahal bicaranya sekarang ini bahwa banyak apa artikel bilang intangible asset, ya kan, valuable asset, aset yang memang sangat bermakna. Makanya kalau Kak Hendy bilang pada saat pelatihan itu kan jangan salah di recruitment selection, sekali salah akan sulit gitu kan, apalagi nanti ikatan kerjanya adalah PKWTT gitu kan, berarti jangka panjang nih. Kalau sudah apa valuesnya nggak cocok dengan values korporasi, kemudian nilai-nilai yang dia yakini juga berbeda gitu kan, nanti akan menjadi apa culture toxic gitu kan, budaya menjadi racun dalam nilai bersama korporasi kita gitu kan. Makanya kalau Kak Hendy ngajari teknik recruitment selection itu kan melihat bagian daripada kompetensi ya, soft kompetensi terutama. Lihat bagaimana sih kedisiplinan ditanyain. Dulu waktu kuliah ikut organisasi apa saja gitu kan. Oh nggak pernah ikut, oh berarti kerjasama nih diragukan ini. Kita eksplorasi lagi dalam pertanyaan. Pernah nggak dulu buat kelompok di dalam apa mata kuliah? Oh pernah. Sebagai apa gitu? Anda dulu apa yang Anda kerjakan itu? Pengen melihat kita menggali bagaimana
teamwork dia, kerjasama dia dalam tim gitu. Karena kita nggak tahu nih mahasiswa baru yang nggak punya pengalaman praktik gitu. Jadi kita pengen potret soft kompetensinya. Nah, jangan sampai salah model apa cara seleksinya sehingga nanti kita mendapatkan kandidat yang benar-benar sesuai dengan nilai-nilai korporasi. Kalau hard kompetensi pasti bisa diasah ya. Kalau dia nggak bisa perpajakan dikasih training perpajakan, dia nggak bisa akuntansi ya pasti bisa penjurnalan di setelah jurnal apalah mungkin ya, membuat laporan keuangan yang baik sananya. Dia bisa jurnal penjurnalan tapi nggak bisa nyusun laporan keuangan dengan narasi yang baik. Nah itu bisa diajarin sebenarnya. Tapi yang terpenting ini yang soft kompetensi, karena dia nggak technical. Kita nggak bisa dapat secara teknis kompetensi itu, kita nggak bisa potret secara langsung. Karena dia soft. Softnya kan, apa kata Bu Resista itu? Lunak gitu. Kita nggak bisa meraba gitu. Nah dari proses interview, bisa kita gali lebih dalam sehingga soft kompetensinya dapat, nilai-nilai kompetensi lunaknya dapat sesuai dengan kompetensi korporasi. Kalau kita bicara apa seandainya sebuah korporasi dengan nilai kerjasama tim, dapat nggak dia nilai kerjasama tim? Kalau kita lihat budaya perusahaan kita adalah integritas, dia punya integritas nggak terhadap apa hasil pertanyaan itu? Kalau dapat berarti fit antara kompetensi lunak maupun kompetensi keras yang diharapkan perusahaan dengan personal kompetensi dia. Seperti itu. Baru nanti prosesnya, kalau proses apa ikatan karyawan ini kan macam-macam nanti apa simulasinya, ada yang kontrak dulu gitu kan, kalau bicara kontrak sekarang dengan maksimal 5 tahun, kemudian bisa probation 3 bulan baru nanti untuk karyawan tetap, model modulasinya bisa macam-macam. Nah tapi ketika dia sudah menjadi SDM kita, terutama yang PKWTT, perjanjian kerja waktu tidak tentu atau karyawan tetap, ini menjadi aset jangka panjang sampai usia pensiun. Nah ini yang jangan sampai kata Kak Andy tadi jadi deadwood tadi, kayu mati. Dia harus dikelola dengan baik. Lalu dengan gaya kepemimpinan seperti apa gitu? Kalau gaya kepemimpinan macam-macam secara teoritis ya. Tapi kami di SDM Cendikia, saya terutama saya ya jualannya kepemimpinan Cendikia, bagaimana syiar, apa, bagaimana doa, bagaimana ikhtiar itu bisa diinternalisasi dengan baik. Seperti itu Kak Raymond, mudah-mudahan menjawab. Ya, terima kasih banyak Pak Antoni. Barangkali Pak Raymond sudah cukup menjawab ya Pak ya. Oke, cukup Kak Etika, lanjut Kak Etika. Baik, terima kasih. Ada satu penanya lagi nih Pak, nggak terasa kita udah jam 5 lewat 5. Satu pertanyaan lagi ini dari YouTube Pak. Teman kita dari Bogor, SDIT Abdullah bin Nuh, Bogor. Pertanyaan untuk Pak Antoni, bagaimana menjaga semangat di tengah keterbatasan sumber daya pendukung pekerjaan atau perpustakaan? Mungkin maksudnya adalah bagaimana menjaga semangat dari SDM pustakawan kali gitu ya Pak, mungkin maksudnya. Karena memang di perpustakaan kan mungkin SDM-nya tidak terlalu banyak dan butuh motivasi kayaknya seperti itu. Mangga silakan Pak Antoni. Baik, menjaga semangat ya. Apa ya dalam diri kita dulu yang pastinya ya. Kalau diri kita pribadi semangatnya sudah mati, bagaimana kita bisa menyemangati orang lain gitu ya Bu Resista ya. Semangat itu kan menular tuh. Jadi saya kalau saya pribadi sih saya berkumpul pada orang-orang yang bisa menyemangati saya gitu kan. Jangan sampai kita apa masuk dalam komunitas yang sebenarnya komunitas itu apa yang ada hanya keluhan aja, mengeluh aja. Kemudian pesimis saja terhadap sebuah apa peluang yang luar biasa di depan sana gitu kan. Even kejadian pandemi COVID-19 ini ya jangan sampai kita patah semangat gitu kan, tetap aja harus menyemangati diri kita gitu dan teman-teman kita. Jadi bagi saya sih bagaimana secara pribadi semangat itu bisa tetap menyala dalam diri, walaupun secara pribadi ya kita juga
punya keterbatasan kan, kita katanya sih bukan malaikat gitu kan, nggak bisa semangat terus, pasti ada hal-hal yang membuat kita menjadi apa, turun semangatnya. Nah, tapi tetap dengan konsistensi tadi ya, minimal kalau kata Andre Wongso, motivator nomor satu Indonesia gitu kan, success is your right gitu kan. Jadi kalau saya ya bicaranya kan, dulu saya pernah menulis buku tentang mantra tuh, The Power of Words. Jadi sebenarnya dari apa yang saya pikirkan, apa yang saya ucapkan, kemudian apa yang saya lakukan itu nggak boleh negatif. Intinya itu sih sebenarnya, saya nggak boleh mikir negatif. Jangan-jangan dia berteman dengan saya, mau memanfaatin saya. Itu udah negatif sebenarnya. Jadi siapapun berteman dengan kita dengan tujuan adalah mengembangkan potensi diri kita sendiri. Gitu. Mengembangkan potensi diri kita. Gitu. Dia adalah orang yang terbaik yang dipertemukan. Gitu. Yang dipertemukan Tuhan kepada saya. Gitu. Bicaranya gitu. Itu dilatih sebenarnya. Apa pikiran-pikiran positif, pikiran-pikiran itu dilatih. Karena pikiran itu mencipta ya. Pikiran itu terucap dan pikiran itu mencipta. Apabila kita berpikir negatif, pasti hasilnya akan negatif. Nah, dari diri kita dulu. Mantra The Power of Word itu dari diri kita sendiri. Ya. Bagaimana kita bisa menginstall hal-hal yang positif dalam diri kita. Mulai dari tidur sampai bangun tidur lagi. Bangun tidur. Seandainya saya muslim. As-salatu khairum minan naum. Hujan lebat. Ah, males banget hujan. Mendingan tidur. Udah, kita menginstall diri kita mendingan tidur, males banget untuk bangun. Sudah. Ya kan? Itulah yang ditanamkan dalam diri kita, mantra yang ditanamkan dalam diri kita. Tapi kalau seandainya kita lawan, oh, pagi ini adalah pagi yang sangat indah, saya bangun, menunaikan kewajiban, bangun, paksakan untuk bangun. Mau nggak mau. Karena kata Stephen R. Covey tadi, aksi, habit, karakter, culture. Pilihannya kan tinggal itu. Berarti berpikir positif, berucap positif, bertindak positif. Maka Pali Paloli tadi bilang bahwa butuh waktu 66 hari untuk bisa menjadikan dia sebagai budaya baru, apa, karakter baru, perilaku baru dalam diri kita. Seperti itu, Pak. Jadi jangan karena, apa, kalau lagunya Kus Plus itu, orang bilang tanah kita tanah surga, gitu kan. Tongkat dan kayu jadi tanaman, gitu kan. Itu ya, begitu ya. Mungkin ininya, baitnya nggak gitu, tapi seperti itulah, gitu. Jadi nanam singkong pun, istilahnya Kus Plus tadi, bisa tumbuh kok, gitu. Batang singkong yang kita tusukkan saja bisa tumbuh. Jangankan kita tusuk terbalik saja, dia bisa tumbuh. Nggak usah ditusuk, taruh saja di tanah, itu bisa tumbuh gitu. Alangkah luar biasanya potensi kita sebenarnya. Masalahnya sumber daya itu tidak kita manfaatkan dengan baik gitu kan. Itu ya mungkin dari saya. Kalau Bu Resista mau ditambahkan, monggo Bu. Silakan, barangkali dari Ibu Resista. Cukup, sudah cukup dari baik. Pak Antoni. Saya tangkapnya adalah mungkin afirmasi positif ya Pak. Jadi selalu kita afirmasikan di diri kita gitu ya Pak ya. Ya. Kemudian itu akan termotivasi. Ulang terus afirmasi ya. Betul, baik. Ada satu pertanyaan nih Pak, sebetulnya kita sudah close. Tapi ada Pak Dr. Saludin nih Pak, dari dosen dari Universitas Bina Insani. Pak Dr. Saludin mau minta tanggapan saja dari Bapak, Bapak dan Ibu barangkali. Kalau boleh sharing dari pengalaman pribadi. Pribadi saya, tipe kepemimpinan seorang tergantung pada 3 faktor utama. Dalam kurung masih banyak yang lain. Pertama adalah kepribadian, kedua pengetahuan, dan ketiga adalah pengalaman. Bila kepribadian seseorang bersifat dinamis atau memiliki pandangan terbuka, maka seiring dengan waktu, dengan bertambahnya pengetahuan dan pengalaman, tipe atau gaya kepemimpinannya bisa berubah dengan bertambahnya usia. Gitu ya. Ini seperti tadi sudah sempat dibahas juga sama Pak Dr. Antoni. Barangkali sekalian juga nih dari Pak Antoni dan Ibu Resista mengenai tanggapan dari Pak Dr. Saludin Bina Insani University, sekalian juga closing statement dari Pak Antoni dan Bu Resista. Silakan Bapak Ibu. Bu Resista dulu mau. Ya. Saya diwakili Pak Antoni aja. Baik, saya sepakat apa yang disampaikan Pak Dr. Saludin Muiz, memperkaya diskusi kita
sore hari ini. Kemudian untuk closing statement, karena ini kita bicara tentang SDM naik kelas ya. SDM naik kelas, tadi saya sampaikan di awal, pribadi kita bicara pribadi dulu. Apa Richard Barrett bilang kan, leading self dulu lah gitu kan, daripada kita bicarain orang lain, mendingan kita bicara tentang diri kita sendiri, bagaimana visi kita, misi kita, mau apa sih kita 5 tahun, 10 tahun ke depan gitu buat adik-adik ya. Kalau masih kuliah, S1 di Bina Insani berpikir, oh saya harus lanjut S2 di Bina Insani, saya harus lanjut S3 gitu kan. Nanti energinya beda dengan kita nggak punya mimpi apapun gitu. Pastikan punya pandangan jauh ke depan, what do you want to become tadi, mau jadi apa sih kita di mimpi itu, di visi itu. Lalu implementasinya, crafting habit, ya habit-habit yang baik, terus kita jalankan ya. Selalu yang baik sajalah, ngapain kita apa install diri kita untuk hal-hal yang negatif gitu kan, yang pesimis, yang apa ragu, yang khawatir, yang menganggap oh saya bukan orang kaya, saya bukan terpelajar, saya baru mahasiswa, saya bukan S3, saya bukan dosen, saya bukan profesional. Tapi pastikan bahwa teman-teman pada saat apa eksekusi tadi bagian daripada orang yang berperan untuk menciptakan karakter pribadi-pribadi yang baik. Kemudian di ujungnya evaluasi diri, tetap review ya internal diri kita, apa yang sudah kita lakukan bermanfaat tidak, kemudian lihat eksternal kita, bagaimana teman-teman kita mendukung kita, kemudian yang terakhir tetap istiqomah di jalan kebaikan sehingga kita bisa menjadi pribadi yang unggul, SDM unggul. Jadi SDM unggul bicara tentang diri kita sendiri. Nanti kalau sudah naik kelas menjadi leading others, mulai karakter kerjasama tim, kolaborasi, dan lain-lain kita kembangkan. Sehingga kelak kalau seandainya kita konsisten di nilai-nilai kebaikan itu, ya, pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik lah pada diri kita. Itu ya mungkin dari saya, Bu Etika, Bu Resista, Bu Ana, terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah join di bedah buku SDM naik kelas kita sore hari ini. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Dr. Antoni. Mungkin dari Bu Resista mau menambahkan sedikit closing statement-nya, Bu. Ya, terima kasih Bu Etika. Saya hanya ingin ini apa namanya mengucapkan terima kasih kesempatan untuk berbaginya pada hari ini. Ya bukunya sebetulnya apa sangat bagus, bukan karena promosi sekali lagi, tapi memang saya juga terinspirasi Bu dari buku ini, membaca yang depan-depan, membaca yang tulisan Pak Antoni, Pak Noval, Pak Hari itu saya sampai sekarang masih buka-buka gitu untuk membacanya. Jadi memang layak untuk dibaca buku ini, SDM naik kelas. Semoga Bapak Ibu teman-teman semua yang di sini juga naik kelas. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setuju sekali dengan Ibu Resista, memang bukunya sangat bagus. Jadi kalau tadi kita mengupas dari sisi Pak Antoni dan Ibu Resista, itu dari halaman pertama dan halaman terakhir, yang duanya belum, itu saja belum segitu serunya ya Bu, sampai sudah sore begini masih banyak pertanyaan sebetulnya, cuman memang kita batasi. Jadi memang bukunya bagus, sangat bagus sekali. Jadi alhamdulillah karena acara bedah buku kali ini kita jadi tahu banyak sekali ilmu yang kita dapat, insya Allah bermanfaat untuk kami. Pak Antoni dan Ibu Resista, terima kasih banyak untuk sharing hari ini. Kita banyak sekali mendapatkan masukan, input untuk menjalankan bagaimana cara menjadi SDM yang unggul, SDM yang akan naik kelas. Ada Bu Nining ini baru nongol di akhir acara. Selamat sore tadi, Bu Nining. Maksudnya baru menolongkan video Bu. Tadi soalnya bukil jadinya nggak berani. Waduh.
Vulgar nih Bu. Bu Nining maksudnya bukan bugil, mungkin masih dasteran gitu ya Bu. Sama itu. Kepalanya bugil. Baik Bu Nining. Rame, jadi tadi saya cuma asik dengerin. Iya seru banget ya Bu. Memang mungkin Mas Sehit dari panitia nih, kita jangan dari jam 3 dari pagi kali ya, jadi supaya bisa seru. Karena kalau ini kan udah saya juga ada pertimbangan sore mau maghrib gitu, ada yang mau persiapan maghrib, ada yang mau malam mingguan gitu ya Pak. Tapi apapun itu, mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan kembali di sesi-sesi selanjutnya. Mungkin akan ada banyak buku dari Pak Antoni yang bisa kita bedah mengenai SDM atau mengenai ilmu-ilmu manajemen yang lain, Pak Antoni. Barangkali juga bisa mengajak Pak Hendy, tadi sempat ada Pak Hendy juga. Kayaknya seru kalau misalnya kita adakan kembali sesi sharingnya. Terima kasih banyak Bapak Ibu pembicara. Kami ucapkan saya mewakili Perpus Bina Insani berterima kasih banyak, sangat-sangat berterima kasih. Insya Allah ilmu yang kita dapat hari ini itu sangat bermanfaat untuk kami semua, meningkatkan skill kami, bagaimana caranya menjadi SDM yang naik kelas, SDM yang unggul, yang bisa bertahan apapun kondisinya, yang seperti tadi Pak Antoni sampaikan, terus kemudian bertahan dari perubahan teknologi, SDM yang bertahan di COVID-19, seperti yang Bu Resista bilang tadi juga. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat. Semoga kegiatan ini bisa ada di sesi-sesi berikutnya atau mungkin dengan buku-buku Pak Antoni yang lain. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau diizinkan mungkin bisa buka videonya, kita foto, sesi foto bersama. Bu Nining sudah pakai kerudung, udah pakai lipstik ya Bu Nining ya. Udah enggak dasteran kayaknya. Mangga silakan kalau mau dibuka videonya, kita sharing sesi foto bersama, saya screenshot dulu. 1, 2. Baik, tunggu sebentar. Satu lagi. Katanya pakai C, SDM Cendekia. SDM Cendekia Bu, betul. SDM Cendekia. Nanti ada buku satu lagi sepertinya Bu yang akan dibahas Bu. Ya Pak Antoni ya? Ya, monggo. Nanti diundang kembali. Siap. Bu Resista nulis juga, Kak Hendy juga nulis nanti gantian. Ini tentang SDM juga kah Pak? Ya, tentang SDM. Oke, baik-baik. Terima kasih banyak sudah di screenshot dari... Tadi banyak sekali pesertanya, 60, sekarang sudah mulai lift 34. Silahkan teman-teman jika mau lift. Terima kasih banyak untuk hari ini. Terima kasih banyak terima kasih, Ibu Resista, Pak Antoni. Insya Allah ya. Bermanfaat sekali ilmunya. Amin. Berkah amin. Untuk Bapak Ibu. Amin. Kalau ada salah-salah kata. Iya, sama-sama Bapak. Mohon maaf lahir batin teman-teman semua jika ada salah-salah kata juga dari saya selaku moderator. Terima kasih banyak kami ucapkan dari Bina Insani. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam Ibu Nining. Terima kasih. Izin lift ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini siapa? Boleh di lift Bu Ning?